Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Ada suara saya, Mamina? Ya? Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung. Kita menunggu jam 10 tepat untuk memulai acaranya ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bergabung dengan acara webinar bisnis ekspor dan ekspor barengan ke US via Amazon.com. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 tepat, jadi sudah saatnya kita memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam sejahtera, salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Rahmat Sutar Nasmar Paung selaku CEO, CEO founder Aspenku.com dan Direktur PT Nudira Sumberdaya Indonesia. Yang saya hormati Bapak Nur Syamsu Mahyudin selaku Direktur, Direktur Utama PT Nudira Indonesia. Dan yang saya hormati para rekan-rekan dari grup Rancupit dan yang saya hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu peserta webinar bisnis ekspor dan ekspor barengan ke Amerika. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, kesempatan dan juga kekuatan untuk dapat bergabung dan menghadiri uh, ataupun join ya uh, melalui Zoom ini. Pada acara webinar bisnis ekspor dan ekspor barengan ke Amerika yang diselenggarakan oleh Nordira Learning Center, uh, unit bisnis dari PT Sumber Sumberdaya Indonesia dan juga Rancupit dan dan didukung oleh aspenku.com uh, selaku marketplace ekspor. Kita doakan kepada rekan-rekan ataupun saudara-saudara kita yang belum diberikan kesempatan belum diberikan kesehatan untuk bisa join ataupun uh, bisa bergabung pada hari ini semoga diber lekas diberikan kesembuhan bapak ibu lekas diberikan pulih kembali seperti sedia kala sehingga bisa uh, melanjutkan aktivitasnya baik bapak ibu yang saya hormati peserta webinar bisnis ekspor Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Faisal Pradito. Saya biasa dipanggil Dito. Jadi saya di sini adalah sebagai manajer ekspor PT Nudira Sumber Daya Indonesia. Saya akan memandu Bapak Ibu sekalian pada dalam acara webinar bisnis ekspor dan ekspor barengan ke Amerika ini sampai akhir nanti selaku moderator di sini. Dan juga boleh Bapak dan Ibu-ibu peserta uh, webinar bisnis ekspor saling sapa di kolom chat. Uh, namanya siapa, asalnya dari kota mana, dan juga mungkin punya produk yang sudah punya produk-produknya apa, boleh saling sapa ya, supaya untuk mencairkan suasana di uh, Zoom ini. Ya. Uh, untuk ada, ketika nanti jika ada pertanyaan dari bapak ibu sekalian di saat pemaparan ataupun sesi penjelasan dari rekan-rekan narasumber, uh, boleh nanti dituliskan juga di kolom chat di sini langsung. Nanti kita pada akhir acara kita akan uh, buka mic bersama dan kita akan jawab Insya Allah satu persatu pertanyaan dari bapak dan ibu sekalian sehingga uh, pada saat Acara webinar bisnis ekspor ini berakhir, tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi e, pertanyaan gitu. Semua sudah terjawab dan Bapak dan Ibu sekalian sudah yakin untuk e, apa melakukan bisnis ekspor ini melalui Rancupit dan Nudira, hmm. PT. Nuridira. Baik, sebelumnya saya akan sampaikan, alhamdulillah PT Nudira Sumberdaya Indonesia sudah melakukan ekspor ke US bersama PT. Rancupit melalui Amazon. Jadi kita sudah berangkatkan pada awal tahun ini produk-produk UKM Indonesia yang kita sudah kurasi, baik itu dari kualitas produknya, kualitas kemasannya dan juga potensi permintaan di pasar US dari Amazon. Kita sudah bantu kurasi produk-produk GKM dan alhamdulillah kita sudah kirimkan dan sudah ada beberapa yang terjual bahkan ada yang ada yang sampai kehabisan stok sampai dengan saat ini begitu. Bapak -bapak. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian jika memang tertarik, kita bantu untuk biaya pengiriman biaya pengiriman secara patungannya antara tenan. Jadi untuk memeringankan biaya pengiriman ke US ini tidak semahal apa yang kita duga sebelumnya, tidak semahal apa yang kita perhitungkan sebelumnya ataupun kita dengar sebelumnya. Lalu nanti juga kita di sini akan dibantu untuk mengkurasi potensi produk Bapak Ibu peserta sekalian. Jadi misalkan saya punya produk entah itu makanan ataupun non, tidak bukan makanan, bagaimana potensi permintaan permintaan di Amazon di Amerika sana, bagaimana besarnya permintaannya potensinya, seberapa besar potensinya, nanti kita akan bantu untuk kurasi dari tim Nudira dan tim Rancubit. Dan juga, kita akan bantu untuk hitungan biayanya, dan lain sebagainya, iklan, dan lain sebagainya. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, nah, ini menurut saya webinar yang amat sangat berharga sekali, akan dipaparkan secara rinci dan detail bagaimana proses dari A sampai Z ekspor barangan, program ekspor barangan ini ke US melalui Amazon, dan penjualannya melalui Amazon, baik itu sedikit pemaparan ataupun uh, prolog dari saya untuk program ekspor barengan ke US melalui Amazon ini. Lalu selanjutnya kita akan langsung saja, karena waktunya singkat, sampai dengan jam 12 siang ini, saya akan mengundang uh, narasumber pertama kita. Narasumber pertama kita yaitu Ibu Kanti Ayuna dari Rancupit yang akan memaparkan mengenai bisnis Amazon. Beliau adalah CMO, Chief Marketing Officer Rancupit. Uh, nanti akan dijelaskan bagaimana bisnis dan rangka bisnis di Amazon itu sendiri. Baik, kepada Ibu Kanti Ayuna, waktu dan layar, saya persilahkan Ibu Kanti. Ya. Oke, okay, terima kasih banyak mas Dito <laughs> waktu dan layarnya. <laughs> Oke, okay, saya langsung share screen aja ya teman-teman ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, uh, terima kasih kesempatannya dan untuk teman-teman yang sudah hadir. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di presentasi saya kali ini tuh uh, saya pengen memaparkan permasalahan-permasalahan uh, apa aja sih yang kita hadapi ketika kita uh, berjualan di marketplace global, lalu uh, apa aja kendala-kendalanya dan saya akan sedikit juga menerangkan apa sih sebenarnya itu ekspor agregator dan saya harapin sih. Uh, Selesai presentasi saya ini teman-teman uh, bisa kebuka wawasannya tentang Amazon dan uh, bagaimana cara kita uh, dan langkah-langkah uh, kita melalui program ekspor agregator untuk membantu teman-teman uh, mengekspor produk teman-teman ke US khususnya ke Amazon ya. Oke okay. sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu saya merupakan CMO dari PT Ranjup Citra Indonesia. Uh, saya S1 di HI UNPAD, lalu S2 di Inter International Business Asia University Taiwan, dan uh, beberapa pengalaman kerja saya seperti Kemenlu RI, VT Philips Indonesia, dan uh, saya juga bekerja di beberapa perusahaan swasta sebelum akhirnya saya ketemu sama Mbak Mutia dan join di PT Rancupit Citra Indonesia. Oke, okay. nah uh, mungkin sebelumnya saya jelaskan sedikit, ya. Teman-teman sudah banyak yang tahu kalau Amazon itu uh, adalah online retailer atau marketplace terbesar di dunia. Ya, ibaratnya kalau di Indonesia, Tokopedia, tapi dengan skala yang global, dan dia merupakan yang terbesar di dunia. Oke. Okay. Nah, kenapa sih uh, Rancupit itu dari 2015 memilih untuk terjun ke Amazon? Ada beberapa alasan yang pengen saya paparkan dan saya harapkan alasan-alasan ini bisa juga membuka wawasan teman-teman uh, ketika teman-teman uh, mungkin ada niatan untuk uh, ikut produknya terpampang di amazon.com ya. Oke. Okay. Uh, yang pertama, uh, alasan yang pertama ini kita bisa lihat ini data dari Tokopedia. Tokopedia itu merupakan marketplace yang terbesar di Indonesia. Marketplace terbesar di Indonesia itu punya 66 juta pengguna aktif gitu ya. kita kebayang ya kalau misalnya kita bisa monetize produk kita dengan baik di Tokopedia aja udah cukup ya lumayan gitu ya penghasilannya. Nah, bagaimana ketika kita berbicara soal Amazon? Nah, Amazon sendiri Amazon sendiri itu total global usernya ada 310 juta pengguna, gitu ya. Dan ini merupakan pengguna aktif, artinya mereka mencari produk ketika akan berniat untuk membeli sesuatu, mereka akan mencari produk uh, di Amazon, akan compare harganya di Amazon. Nah, ketika kita berbicara tentang US, in particular itu ada 168 juta pengguna aktif di US-nya sendiri gitu ya. Nah, ketika kita berjualan uh, di Amazon.com, kita bisa jualan di US, Kanada dan Meksiko. Tapi Amazon juga punya pangsa pasar lain, yaitu ada di Australia, Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang, seluruh negara Eropa, India dan China. Oke. Okay. Nah, uh, mungkin beberapa dari teman-teman sudah ini, ya. Udah, ini terlambat, nggak sih, ketika saya pengen mulai bisnis di Amazon sekarang, gitu ya? Udah, saturated, nggak, ya, marketnya, gitu ya? Data ini uh, menunjukkan belum, ya belum secara secara simpel saya bilang belum bisa dilihat dari mana sih ini adalah data tren peningkatan sales e-commerce US gitu ya di 2019 itu baru 11,1 persen e-commerce itu menguasai seluruh pangsa pasar di US ya artinya apa artinya masih ada room to growth atau ruang untuk Menja, bertumbuh ya, itu 89% lagi setelah 2019, artinya apa e, kalau saya biasa menganalogikan kita itu sebagai pemancing dan ini adalah kolamnya, kolamnya baru diutilisasi, baru digunakan itu hanya 11%. persen. Nah sisanya itu masih banyak banget gitu. Dan itu cenderung meningkat. Nah kalau data tren peningkatan market share juga menunjukkan bahwasannya Amazon itu terus meningkat, uh, uh, istilahnya kekuasaan mereka dari segi market share ya. Nah ini menunjukkan apa kolam yang tadi ikannya itu makin banyak seiring berjalannya waktu. Nah tinggal uh, kitanya nih mau jadi mancingnya sekarang atau nanti-nanti gitu, tunggu marketnya udah mulai saturated gitu, nah ini juga data yang menunjukkan bahwa uh, dibandingkan kompetitornya Amazon itu sudah menguasai hampir 50% uh, e-commerce di US gitu ya nah alasan lainnya itu apa sih sebenarnya alasan lainnya kita Rancupit sendiri juga uh, berjualan di marketplace lokal Indonesia seperti Tokopedia. Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, ya, tapi eh, mungkin dengan teman-teman yang sudah banyak berkecimpung atau lebih ahli, bahkan di, di marketplace lokal, kita menghadapi permasalahan margin yang eh, tipis, gitu ya. Jadi, untuk perbedaan Rp1.000, dua ribu aja, itu sudah eh, cukup mempengaruhi keputusan pembeli untuk membeli di kita atau tidak, gitu. Nah, itu menjadi kesulitan kita untuk masuk di marketplace lokal nah sementara saya pengen show gimana sih kalau di Amazon Amazon sendiri ini bisa kita lihat ya ini adalah cookie cutter yang uh, saya screenshot dari uh, salah satu uh, seller di Tokopedia ya itu dia berjualan ini ini udah termasuk yang mahal ya waktu saya screenshot ini hampir dua puluh ribu sementara cookie cutter yang uh, rancupit sendiri jualan cookie cutter ya di di Amazon Sementara kita bisa lihat perbedaannya itu ini 13 dolar. Artinya 20 ribu sekarang hampir dua e, 200 ribu. Bisa, bisa hampir 10 kali lipatnya e, dari marketplace di Indonesia. gitu. Itu yang saya bilang kita senang sama e, persaingan yang tidak terlalu berdarah-darah di Amazon untuk masalah margin ya. Nah, Sebelum teman-teman masuk ke Amazon US gitu ya, saya pengen memberikan sedikit gambaran berdasarkan pengalaman kita berjualan di US. Apa aja sih tantangan dan peluang yang yang kita hadapi selama ini ketika kita berjualan khususnya di Amazon.com ya. Ketika kita bicara tentang US, mungkin teman-teman udah tahu mereka punya strict regulation. Regulasi yang ketat dan dan dinamis terus menerus berubah gitu bahkan dalam hitungan bulan mungkin uh, bulan ini uh, peraturannya a bulan depan atau beberapa minggu kemudian bisa jadi b contohnya apa seperti Rancupit pada tahun 2015 kita berjualan di amazon itu bikin account itu cukup dengan punya cc dan paspor sekarang itu kita coba bikin akun sudah ngejelimet banget gitu mintanya macem-macem sampai akhirnya kita ya udahlah kita nggak usah bikin akun baru gitu kita maintain aja akun kita yang ada gitu ya nah eh, yang kedua ini bisa jadi pros dan cons juga untuk kita sebagai penjual ya atau yang punya produk di amazon apa sih eh, yang kedua itu amazon itu sangat berorientasi pada pembeli nah ini terlihat di vision dan mission statement mereka mereka sudah sangat clear bilang ke ke uh, ke seluruh dunia bahwasannya mereka itu sangat uh, customer oriented gitu ya prosnya apa prosnya kita sebagai pembeli akan terus mendapatkan traffic yang besar karena uh, senang belanja di Amazon mereka merasa aman, merasa safe untuk uh, berbelanja di Amazon karena Amazon are on their side gitu ya. Sementara cons-nya untuk kita penjual di Amazon ya. Uh, banyak pembeli-pembeli itu yang memanfaatkan uh, keberpihakan Amazon kepada customer Uh, untuk melakukan fraud atau mengambil keuntungan gitu di Amazon itu bisa ya. rancupit sering banget menghadapi barang sudah kebeli sudah nyampe trackingnya menunjukkan itu sudah nyampe ke customer tapi sebelum sebulan atau tiga minggu kemudian mereka sudah uh, mengajukan claim return. Jadi kita mau nggak mau barang kita balik dan kita harus refund ke mereka gitu. Nah Amazon tidak 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 pada posisi membela si seller-seller uh, uh, seperti kita gitu ya. Nah, apalagi sih peluang yang ada di Amazon yaitu customer US itu sangat loyal kepada Amazon gitu ya. Mereka membeli mulai dari shampoo elektronik, uh, bahkan ada juga yang menjual membeli rumah rumah di Amazon ya. Kalau nggak salah nanti ada di slide-nya Masa Trio dia akan nunjukin kalau Uh, ada juga nih yang jual rumah di Amazon gitu ya, dan ada yang belum juga. Oke, okay. ketika kita terjun di Amazon, kita berada di mana sih? Gitu, kita posisi kita sebagai seller itu ada di mana sih? Atau yang punya produk itu ada di mana? Gitu, bisa dua, mungkin bisa di highlight, di Fokus ke yang dua saya merahin ini. Yang pertama itu adalah FBA atau Fulfill. By Amazon dan yang kedua adalah MF atau Merchant Fulfill. Nah bedanya secara ringkas apa sih? Kalau FBA kita punya barang nih kita kita riset barang atau kita riset nih kita riset produk atau kita punya barang kita riset. Oh ternyata produk kita oke okay nih untuk dijual di Amazon. Oke okay deh, aku akan kirim produk aku ke warehousenya Amazon di US. Setelah itu nanti begitu ada customer Uh, yang beli itu akan diurus semuanya sama sama Amazon ya mulai dari apa packingnya mengirimkan urusan ship shipping segala macam itu semua diurus sama Amazon gitu ya. Nah beda sama merchant fulfilled apa kita punya gudang sendiri wherever it is ya mau di Jakarta di China mau di US kita kirim barang kita begitu customer ada ada order kita kita yang bertanggung jawab untuk mengirim barang kita ke customer, memastikan untuk sampai dan eh, jika ada komplain kita juga yang handle seperti itu. Nah, secara singkat apa saja sih langkah-langkah dari FBA yang pertama adalah kita melakukan riset produk part ini sangat penting mau FBA mau merchant fulfilled part riset produk itu sangat penting khususnya di FBA kenapa eh, karena FBA itu punya fee fee yang akan kita kan ketika produk kita nyampe di warehousenya Amazon gitu ya fee apa aja Mulai dari warehouse, fee macam-macam uh, deh. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh uh, Mbak Ade Rupa, ya. Aja, fee, -fee yang ada di Amazon. Nah, fee-fee uh, ini akan uh, membengkak jika produk kita tidak keluar, gitu ya. Di Amazon, itu selama satu tahun produk tidak keluar, itu akan dihitung sebagai dead stock produk, dan uh, akan V uh, nya akan sangat. Uh, tinggi ya setelah setelah satu tahun ya Oke okay. lalu uh, setelah kita menemukan produk kita akan melakukan searching produk kita uh, misalnya nih Oh aku ketemu uh, tempat makan nih uh, tempat makan kayaknya di Indonesia mahal uh, suppliernya sedikit misalnya Oke okay, aku akan searching di China misalnya seperti itu Nah Uh, kalau rancupit sendiri sudah melakukan itu kita melakukan sourcing di Indonesia dan di China. Nanti dari China dikirimkan langsung ke uh, warehouse-nya Amazon US. Setelah uh, sebelum kita kirimkan ya ini kita akan melisting produknya terlebih dahulu ya, kita taruh dulu, kita dapat barcode lalu kita tempelkan di produk dan kita kirimkan ke uh, Amazon warehouse gitu ya atau gudangnya Amazon. Lalu kita akan melakukan iklan untuk naikin uh, rating produk kita sehingga ini kan produk baru nih gitu ya sehingga kita sehingga pembeli dengan kata kunci tertentu ketika mereka mencari barang produk kita ada di page page awal gitu itu kenapa kita butuh sekali sama iklan atau ads nah iklan atau ads ini nanti akan dijelaskan lebih uh, detail oleh oleh uh, rekan saya Satrio ya Oke. nah sebenarnya selama Beberapa tahun ini apa sih yang sudah Rancupit lakukan di Amazon ya? Kita melakukan dua-duanya. Kita melakukan Merchant Fulfill dan kita juga melakukan FBA. Uh, Oke. Okay. Nah, uh, ini adalah screenshot untuk memberikan gambar kepada teman-teman. bahwasannya -teman. uh, uh, Rancupit sudah merasakan uh, sangat Oke, okay, sangat ya, oke okay penghasilan untuk ketika kita berjualan di Amazon gitu ya. Nah, ini adalah account yang uh, tidak terlalu lama. Waktu itu masih ya, masih usia 6 bulan. Kita kita mendapatkan sales rata-rata uh, itu 400 dolar per hari. Gitu ya kalau dirupiahin sekarang mungkin 5,7. 5,7 uh, juta rupiah ya ini account yang baru, sementara Rancupit sendiri itu punya beberapa account uh, US kita punya beberapa account US uh, dan UK atau Eropa, kita juga punya account Australia gitu. nah, kalau account yang sedang yang waktu saya screenshot ini umurnya setahunan, itu uh, hampir 31 juta rata-rata per hari, gitu ya ini salah satu akun kita per bulannya, omset per bulannya gitu. Dan uh, rancupit akun US rancupit itu kalau nggak salah saya ada 8 apa 9 gitu. Oke. Okay. Oke, okay, ini bukan wine ya. <laughs> ini es teh manis atau teh manis hangat pagi-pagi buat sarapan. Oke. Okay. Banyak yang bertanya juga gimana sih kondisi pada saat pandemi? Rancupit gimana sih uh, omsetnya pada saat pandemi Ini saya screenshot pada saat uh, uh, pandemi hit ya Jadi ini account UK kita itu end up di 2.400 pound sterling per hari waktu itu ya Kurang lebih 1.500 sampai 2.000 pound sterling rata-rata per hari Dan ini account U, uh, Australia kita gitu ya ratusan 600 600an uh, Australian Dollar per hari dan ini salah satu account US kita gitu Jadi kita tetap uh, malah cenderung naik ya waktu itu ya kita uh, oke okay banget malah waktu itu perlahan-lahan malah naik- naiknya cukup signifikan gitu Nah kalau kita berjualan di Amazon enaknya apa uh, kita setelah kita melakukan part kita dengan baik ya udah kita sudah melakukan riset sudah melakukan listing yang baik gitu ya sudah melakukan ads yang tepat gitu ya ya udah kita tinggal sit back and relax aja gitu kita pagi-pagi cukup lihat oh produk kita laku, produk yang udah kita listing laku banyak banget gitu. Nah, kalau orang cupit rata-rata pagi-pagi uh, tuh yang lihat handphone dulu. <laughs> ada email sold nggak ya? Ada email sold gitu ya. Dan ketika kita lihat banyak kan kita senang. Artinya omset dan keuntungan kita banyak juga gitu. Tanpa kita istilahnya bersusah payah lagi gitu. Emang Part pertama yang saya bilang, riset listing yang baik dan uh, ads yang tepat itu part yang paling susah. Tapi setelah itu, kita just sit back and relax aja, gitu ya. Oke, okay. uh, bagaimana sih kalau teman-teman mau memulai uh, berbisnis di Amazon? Mungkin teman-teman bisa yang pertama punya akun dulu di Amazon.com, uh, yang paling besar Amazon.com ya. Atau mungkin teman-teman mau uh, berjualan di Australia bisa di Amazon Australia atau uh, Amazon Jepang seperti itu ya. Tapi yang paling besar dan trafiknya paling gede adalah di Amazon.com atau Amazon US ya. Nah, setelah punya account, teman-teman bisa melakukan riset produk, ya, uh, untuk menemukan produk yang viable untuk dijual di Amazon. Nah, ini memang butuh pembelajaran, ya. Uh, memang butuh riset produk ini, butuh belajar. Saya sendiri juga belajar dulu riset produk, gitu ya, beberapa lama sampai akhirnya kita ketemu di uh, art of uh, product research, gitu ya. Uh, lalu, setelah kita riset produk, kita listing produk kita dengan baik, uh, picture-nya yang oke, okay, deskripsinya yang oke, okay, gitu ya. Banyak-banyak indikator indikator listing yang baik. Lalu kita kirim deh barang kita ke gudangnya Amazon. Bisa mungkin teman-teman bisa pakai DHL, FedEx, EMS, tapi ya, uh, mahal ya uh, di biaya pengiriman gitu ya. DHL aja kayaknya sekilo itu, kalau saya nggak salah itu hampir 300 ribu ya DHL per kilo ya. Tapi emang DHL nyampe cepat gitu. Kalau kita pakai MS keburu komplain biasanya customer terlalu lama ya. Dan juga teman-teman harus mikirin regulasi ekspornya juga gitu. Ini cukup sulit ya kita kita yang awal-awal kita yang sudah berpengalaman di Amazon merasa mungkin teman-teman yang baru banget akan memulai bisnis Amazon ini merupakan proses yang ngejelimet dan takes time banget untuk belajar from zero gitu ya. Nah, itulah mengapa kita mencoba menginisiasi dengan bersama dengan Udwira sebuah program untuk mempermudah teman-teman men-skip hal part-part yang membutuhkan waktu lama untuk belajar gitu. Uh, apa sih programnya itu program ekspor agregator seperti apa sih ekspor agregator uh, bersama Rancupe dan Nudira ini secara general ya nanti akan uh, dijelaskan detailnya oleh teman saya Mbak D gitu ya uh, ekspor agregator ini teman-teman punya produk ya kan teman-teman punya produk uh, lalu kita akan lihat uh, produk teman-teman ini uh, kurang lebih bisa nggak ya dijual di Amazon kalau bisa oke okay. setelah kita riset nanti teman-teman akan e, kita berikan barcode dan lain-lain secara teknis teman-teman kirimkan barang teman-teman yang mau dikirim ke Amazon ke gudangnya Rancupit lalu Rancupit bersama Nudira nanti akan mengirimkan e, pakai kontainer ke US dengan harga pengiriman yang sangat-sangat murah ya, kita sudah seperti kata Mas Nita tadi, kita sudah melakukan pengiriman sebelumnya dan nanti saya akan show it's benar-benar murah banget murah banget, uh, tapi memang produknya masih dibatasin uh, kenapa? karena kita kalau kayak food product itu concernnya adalah uh, expired date di Amazon itu cukup ketat ya, uh, tapi bisa, possible apa enggak ya Possible-possible aja, tapi banyak-banyak uh, hal yang harus diperhatikan, mulai dari FDA, uh, expired date di Amazon itu tidak boleh lebih dari tiga bulan gitu. Sementara pengiriman kita cukup lama ya, karena kita mau pakai kapal gitu ya. Itu, itu beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau menjual produk yang uh, spesial seperti makanan, perfume dan lain-lain. Oke, okay. uh, ini adalah uh, produk dari Ekspor agregator batch batch pertama ya ini bisa kita lihat ini ada uh, tatakan pizza ini cukup laku uh, lalu ada basket yang terbuat dari hiasin lalu ada nah ini faceless doll dan surprisingly uh, mungkin nanti ada ada sedikit testimoni ya dari Mbak Monica yang punya faceless doll ini <laughs> yang ownernya faceless doll. Uh, surprisingly ternyata uh, laku banget dan cepat banget dapat uh, dapat review bagus, uh, review bintang 5. Dan cukup sulit untuk bisa dapat review bintang 5 di Amazon itu cukup sulit. Tapi uh, pembelian pertama ya, first customer untuk faceless doll ini langsung memberikan bintang 5. Uh, dan itu cukup menyenangkan dan... Uh, ini ya kita kita sebagai sebagai yang membantu untuk mengirimkan produk ini cukup senang ya. Ini juga uh, tikar ya tikar juga begitu sama case-nya uh, dijual hampir 55 dolar tapi dibeli sama mereka dan mereka senang kasih bintang 5 gitu ya karena waktu itu ini timingnya pas sih kalau kata aku jadi e, pas kita kirim itu di sana itu mau summer jadi mereka perlu untuk di pantai gitu ya oke ini juga e, produk-produknya ekspor Aggregator batch satu ini juga ada laku ya e, cara pendek ya seperti celana pendek di Bali itu nah e, ini yang saya bilang Faceless Doll itu ternyata laku banget gitu ya. Nanti akan mungkin testimoninya dari Mbak Bonika ya untuk lebih detailnya. Dan ini dari hasil riset juga cukup bagus tatakan pizza dan lumayan laku ini tatakan pizza ini. Ini Faceless Doll ini tadi tikar. Oke, okay. oh, sebelumnya saya mau jelasin dulu kalau pengirimannya itu untuk batch satu itu bahkan nggak uh, sampai sepuluh ribu kalau nggak salah end up di enam ribuan. Tapi mungkin uh, sekarang akan lebih sedikit lebih tinggi. Tapi mungkin nggak akan jauh-jauh dari situ. Kenapa? Karena situasi logistik memang uh, lagi kurang bagus ya. Tapi uh, kita meeting uh, sama tim logistiknya kita dan Uh, insya Allah sih semuanya berjalan lancar gitu ya dan semoga price masih tetap sama seperti sebelumnya enak di 6000 ribuan per kilo ya. Oke okay, sekian presentasi dari saya uh, untuk detailnya nanti akan mengenai ads akan dijelaskan oleh teman saya Satrio. Uh, terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saya kembalikan ke Mas Dito ya. Ya. Yeah. Baik. Terima kasih banyak, Mbak Kanti atas pemaparannya, Bapak Ibu peserta webinar bisnis ekspor bareng ke US. Demikian uh, pemaparan dari Mbak Kanti selaku CCM orang Cupid mengenai seberapa besar potensi ya, potensi pasar untuk produk Bapak Ibu sekalian di Amazon US dan potensi keuntungan ini sih yang biasanya. Menjadikan trigger gitu ya, potensi keuntungan berjualan di Amazon, dan juga tadi sudah dipaparkan juga langkah memulai berjualan di Amazon, seperti apa program yang dilaksanakan oleh Nudira dan Rancupit sebagai ekspor agregator ini. Bap kepada Bapak dan Ibu sekalian yang baru join ke dalam Zoom ini Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu uh, Nanti akan kita bacakan satu persatu insya Allah pada akhir acara Dan kita akan buka mic sama-sama untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian Begitu ya Bapak Ibu ya Baik, selanjutnya kita langsung mendengarkan pemaparan dari Mas Ahyandra Swandana Satrio, selaku Senior Data Scientist Rancupit. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Mas Satrio. Baik, terima kasih Mas Dito. Uh, suara saya cukup jelas, layarnya bisa dilihat. Apakah terlihat Mas? Jelas. Terima jelas? Oke okay, baik. Terima kasih. Uh, selamat pagi Bapak, Ibu, uh, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami pagi ini. Uh, hari ini saya Satrio akan menjelaskan mengenai uh, riset produk dan advertising semoga bisa diterima dengan baik uh, saya adalah uh, dari tim dari Rancupit uh, background saya itu di computer science lalu saya sekitar tahun 2012 2013 itu saya mulai mencari kira-kira opportunity apa yang bisa bisnis apa yang bisa dikerjakan dari Uh, dari mana saja dan bisa dikerjakan kapan saja. Lalu saya menemukan uh, peluang usaha, yaitu bergabung dengan Amazon Seller di tahun 2015. Dan lalu di tahun 2017, mulai bergabung dengan Rancupit uh, sebagai uh, komunitas uh, bisnis, sebagai uh, senior data scientist di Rancupit, uh, di tim untuk agar uh, menjadi lebih kuat lagi, bagaimana kita bisa mengembangkan sesama Uh, orang Indonesia bisa mengembangkan bisnis uh, kita secara uh, internasional, khususnya di Amerika. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, tujuan saya yang pertama, kita akan masuk ke dalam riset produk. Tujuan dari riset produk ini adalah yang pertama adalah mengetahui demand atau permintaan, karena kita nggak mau uh, masuk ke dalam suatu market yang kita raba uh, raba Kita kita pengen tahu seperti apa medan perangnya yang pertama kita pengen tahu apakah ada permintaan di dalam uh, di di produk-produk yang akan kita rilis di sana dan yang kedua kita juga ingin tahu bagaimana level kompetisi apakah uh, resource kita cukup mumpuni untuk bersaing di sana apakah uh, apakah bagaimana kita melihat apakah kita bersaing dengan brand-brand besar atau justru di situ ada opportunity di mana kita bisa masuk dan kita bisa thriving di sana lalu berikutnya adalah Uh, product development dari riset produk kita bisa mengetahui kira-kira uh, uh, apakah kita bisa melihat uh, bagaimana ada opportunity apakah produk yang bisa kita develop uh, apakah kita bisa stand out dari kompetitor-kompetitor kita karena ketika stand out ketika kita produk produk kita memiliki kelebihan dibanding kompetitor-kompetitor kita yang lain uh, itu maka akan menjadi uh, obvious choice atau pilihan yang cukup jelas untuk customer-customer di Amazon, oke? Okay. Oke, okay, ini adalah enam uh, elemen yang biasanya kami perhatikan dari sebuah produk sebelum kita merilis sebuah produk, oke? Okay, yang pertama itu adalah best seller rank, atau BSR. BSR itu adalah bagaimana cara Amazon menentukan apakah produk itu uh, cukup, penjualannya cukup baik atau tidak. Nah, semakin tinggi penjualannya, Uh, di Amazon, maka BSR-nya itu akan semakin tinggi juga. rankingnya akan semakin tinggi. Jadi, misalkan ranking satu itu adalah yang terbaik, dan semakin rendah, semakin rendah itu berarti uh, penjualannya relatif lebih rendah daripada ranking yang lebih tinggi. Oke, okay? nah, uh, mengapa Amazon itu uh, menggunakan best seller rank itu untuk mengukur uh, apakah ada demand? Biasanya, kita akan memperhatikan best seller rank, BSR, dan poin yang nomor tiga, yaitu adalah monthly revenue dari kompetitor kita. Oke. Okay. Nah, yang kedua itu adalah jumlah review. Mengapa kita memperhatikan jumlah review? Jumlah review itu adalah salah satu indikator yang kita perhatikan bagaimana apakah uh, produk tersebut memiliki level kompetisi yang cukup tinggi. Mengapa jumlah review itu menjadi indikator untuk kom level kompetisi? Karena untuk mendapatkan review di Amazon itu dibutuhkan waktu, research yang cukup mumpuni dan cukup banyak tergantung dari Seberapa banyak kompetitor kita sudah mengkoleksi review? Karena uh, apa yang terjadi di Amazon itu sebelum customer untuk membeli sama seperti kita di sini, pasti kita akan melihat bagaimana testimoni, testimoni atau review dari pembeli-pembeli sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan review di Amazon itu sangat uh, dibuat sangat ketat dan tidak bisa mereka sangat memerangi uh, mereka sangat bisa mensuspend untuk seller-seller yang menggunakan fake review. Oke. Okay. Yang ketiga, tadi seperti saya sebutkan itu adalah kita uh, bagaimana kita bisa melihat uh, apakah bagaimana penjualan kompetitor-kompetitor kita di Amazon apakah cukup baik. Biasanya indikator yang kita lihat itu adalah apakah biasanya terjadi antara sekitar 5.000 sampai di atas 5.000 sampai 10.000 US maka itu kita biasanya kita kategorikan untuk memiliki demand yang cukup cukup baik. Terha terdapat produk-produk sejenis yang kita miliki dari kompetitor kita itu memiliki penjualan yang cukup baik di Amazon. Maka kita perhatikan monthly revenue. Yang keempat adalah price atau harga jual. Biasanya adalah harga jual yang kita uh, range kita itu adalah sekitar uh, 15 dolar hingga 70 US dollar. Itu adalah uh, benchmark yang biasa kami gunakan. Tapi uh, itu hanyalah uh, safe biasanya adalah indikator safe kita. tapi jika di atas 70 dolar dan menurut kami uh, memiliki uh, demand dan uh, kompetisi yang cukup cukup bisa kita masuki itu kita biasanya sedikit untuk band rules atau uh, lebih fleksibel. Oke, okay? yang kelima ini adalah profit margin. Minimum profit margin yang biasa kita kejar itu adalah sekitar 35% dan keenam itu adalah size atau ukuran. Oke. Okay? Karena uh, kami menghindari seperti yang Kanti sudah jelaskan sebelumnya, kita menggunakan FBE, maka kami menghindari untuk barang-barang size yang berukuran oversize atau barang-barang yang besar karena itu uh, akan uh, berhubungan dengan biaya uh, dari warehouse yang cukup tinggi dan itu akan memakan profit margin uh, dari barang tersebut. Oke. Okay? Nah, bagaimana uh, kami mengetahui level uh, Monthly revenue dari kompetitor, kami mengetahui uh, level kompetisi yang terjadi. Ini adalah uh, software yang kami gunakan. Uh, kami menyebutnya dengan ethical spying. Uh, itu adalah bagaimana secara etis kita memata-matai kompetitor-kompetitor kita, produk-produk yang akan kita launch. Kita melihat bagaimana pasarnya di sana. Itu, kami menggunakan software Jungle Scout atau AMZ Scout. Ini adalah third-party software. Uh, yang biasa kami install di Google Chrome uh, sebagai plugins. Jadi bapak ibu bisa langsung uh, ini uh, bisa setelah ini bisa langsung melihat-lihat bagaimana secara ethical spying melihat produk-produk yang bagaimana produk-produk yang bapak ibu miliki apakah terjual dengan baik di Amazon atau tidak. Nah ini adalah uh, terpartis software. Oke, kami tidak ada afiliasi dengan software-software ini. Ini adalah uh, kami bagaimana kami menggunakan uh, terpartis software ini. Oke nah bagaimana kami uh, menggunakannya itu adalah dengan per yang pertama itu kami menggunakan uh, kami search keywords keywords dari amazon yang ingin barang yang ingin kita riset contohnya uh, ini adalah kids bento lunchbox buka amazon.com, lalu masukkan ke search engine search uh, search bare sorry ke search bare kita masukkan keywords yang ingin kita cari nah, maka akan ada tampilan seperti ini bapak ibu lalu kita klik di Chrome plugins itu ini adalah salah satu contohnya menggunakan Jungle Scout. Maka kita akan bisa tahu uh, bagaimana produk-produk uh, tadi, produk-produk ini terjual di Amazon. Oke. Okay. Yang pertama itu adalah kita bisa lihat di sini Bengo Kids dengan brand Bengo dengan daily sales itu yang tertinggi. Kita sort by monthly revenue itu daily sales sekitar 109 uh, unit per harinya dengan monthly revenue itu 116.000 US dollar. Oke, okay, dengan jumlah review itu 627. Oke, okay, kita bisa lihat langsung bagaimana top performance di uh, untuk untuk keyword kids bento lunchbox yaitu produk yang paling uh, kiri ini best itu kurang lebih dengan monthly revenue 116.000 US dollar. Oke, okay, dan kita bisa lihat di tengah-tengah itu masih ada penjualan sekitar 30.000 dari brand-brand lainnya lalu ada juga penjualan rp ribu US dollar dan kita bisa lihat di page 1 itu terendahnya sekitar 11.000 atau 12.000 US dollar. Nah dari sini kita bisa tahu bagaimana uh, bagaimana caranya dengan target kita itu bisa kita masuk slip di pasar ini di bento kids bento lunchbox ini dengan ekspektasi walaupun tidak masuk ke tiga besar tapi kita bisa masuk ke Page 1 ini, dengan harapan kita bisa nyempil masuk di sini dengan penjualan sekitar Rp 30.000, 21.000, 20.000, 25.000 USD untuk satu jenis produk listing uh, per bulannya, dengan monthly revenue per bulan uh, sekitar di tengah, sekitar average-nya itu sekitar Rp 20.000, 25.000, 27.000 USD. Okay. Nah, ini adalah sesimpel bagaimana kami mereset uh, meriset sebuah produk. Biasanya adalah produk-produk yang kami targetkan itu adalah bagaimana uh, produk yang memiliki monthly revenue di atas memiliki ada ada banyak lebih dari tiga yang memiliki dan monthly revenue di atas 5000 atau 10000 US dollar itu memiliki demand yang menurut kami itu cukup baik. Dan juga masih terdapat review yang tidak terlalu banyak. Nah, ini masih ada review-review yang sekitar 92, 137, dan tapi juga di, di top topnya itu ada yang di atas 1000. Dan ini menurut kami ini adalah level kompetisi yang uh, medium high, tergolong medium high, tapi masih bisa dimasuki. Oke. Okay? Nah, setelah kita tahu bagaimana kira-kira produk apa ya yang kita, uh, bagaimana produk apa yang kita akan kita jual, nah jangan lupa bapak ibu juga uh, cek bagaimana review dari produk tersebut. Kita bisa, bagi, seperti yang saya sebut, uh, sebutkan sebelumnya, itu yaitu adalah product development. Kami juga menyebutnya product tuning. Jadi, kita lihat bagaimana apakah produk tersebut memiliki kelebihan atau memiliki kekurangan. Nah, jika biasanya customer itu ada yang komplain, nah dari komplain-komplain itu kita lihat apakah produk kita bisa kita perbaiki. Komplain-komplain uh, tersebut, seperti contohnya, misalkan kita menjual menjual peluit misalkan. Nah kita menjual peluit. Nah tapi di dari customer-customer uh, di Amazon banyak yang komplain ternyata dari peluit tersebut talinya itu gampang rusak. Nah ternyata talinya itu kualitas materialnya kur kurang baik. Nah cukup sesimpel mm, mendevelop uh, bagaimana kita bisa menggunakan tali atau layarnya itu lebih baik daripada kompetitor-kompetitor kita. Nah itu saja. Menurut kami sudah merupakan product tuning atau product development yang bisa stand out dari kompetitor-kompetitor kita yang nanti akan di-adjust ke dalam product listing uh, dan kita tulis bahwa uh, lanyard atau atau tali dari fluid ini itu adalah uh, sangat uh, memiliki kualitas material yang sangat baik. Oke, okay. uh, mudah-mudahan cukup jelas untuk uh, bagaimana kami meriset sebuah produk. Berikutnya adalah uh, advertising secara online. Oke. Okay nah setelah kita mendapatkan apa yang produk apa yang bisa kita jual kira-kira produk apa yang bisa yang baiknya kita jual nah itu apakah kita cukup listing uh, lalu selesai nah ini adalah uh, bagaimana kami ikhtiar dalam uh, memasarkan uh, produk kami nah mengapa menggunakan uh, kami menggunakan uh, in house dari advertising dari dalam Amazon yang disebut dengan Amazon sponsor ads nah mengapa kami menggunakan sponsor ads Amazon karena menurut kami itu adalah it works, memang bekerja dan mudah untuk di setup dan scalable. Oke, nah ini seperti contohnya ketika kita memasuki uh, kita search contohnya food blender. Nah ini salah satu contoh uh, brand yaitu adalah bagaimana funko ini, walaupun memiliki hanya memiliki dua review. nah Nampaknya Brand tersebut memiliki, uh, menggunakan sponsor ads, walaupun hanya memiliki dua review, atau produk ini masal, belum memiliki review sama sekali, itu bisa langsung uh, terpasarkan, menyentuh uh, jutaan customer di Amerika, di Amazon, dan bisa langsung bersaing dengan brand-brand lain yang sudah memiliki 4.197, brand-brand besar lainnya yang sudah memiliki 4.197, Review sudah mengkoleksi. Nah, jadi ini adalah bagaimana kita bisa launch, bagaimana produk kita bisa langsung menjamah customer di Amerika secara langsung dan tepat yaitu menggunakan, menurut kami adalah menggunakan sponsor ads. Oke. Okay? Nah, apakah uh, cukup dengan pasang iklan saja? Nah, menurut kami itu harus diukur karena ini menurut Peter Drucker atau Bapak manajemen dari Barat, yaitu uh, saya akan mengquotes uh, Peter Drucker yaitu kita tidak bisa Memanage apa yang tidak kita ukur. Nah, untuk itu, bagaimana kita uh, mengukurnya? Karena ini perlu dimanage, yaitu adalah menggunakan tiga uh, indikator uh, bagaimana uh, kami mengukur keberhasilan sebuah campaign. Yaitu, yang pertama adalah kita harus mengetahui gross profit margin sebelum iklan, yaitu adalah kira-kira uh, profit margin kita itu. Kira-kira berapa ya, setelah kita dari barang itu diproduksi, shipment, dan juga bagaimana FBA, biaya FBA, biaya handling and shipping dari Amazon, biaya warehouse. Nah, itu bisa menggunakan Bapak Ibu, bisa search di Google menggunakan FBA Calculator. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Ros. Lalu, yang kedua itu adalah rasio biaya iklan. Apakah bagaimana? Uh, atau kami sebut dengan ACOS, itu ada di dalam uh, sistem di dalam Amazon. Seberapa uh, bagaimana rasio biaya iklan kita terhadap penjualan? Apakah rasionya cukup baik? Nah, baik atau tidaknya itu adalah bergantung dari uh, elemen nomor tiga, yaitu goals campaign. Saya akan menjelaskan apa itu goals campaign sebelum masuk ke dalam goals campaign. Itu adalah, ini adalah yang perlu dipahami, adalah mindset apakah produk itu langsung hanya ditaruh di listing Amazon. Setelah itu, udah kita biarkan saja. Nah, menurut kami, adalah bisa-bisa aja itu terjadi, bisa ada penjualan, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita tahu di situ ada permintaan, bagaimana level kompetisinya. Itu adalah, kami langsung pasang iklan, karena iklan itu adalah akan meningkatkan sales ketika sales terjadi itu akan uh, chance untuk mendapatkan review dan ter, uh, menaikkan sales rank di Amazon itu akan semakin besar. Nah, ketika review, nah menariknya bapak ibu uh, Amazon uh, atau toko online itu uh, dari yang kami perhatikan bagaimana algoritmanya itu adalah itu seperti toko-toko retail seperti misalkan kita belanja di minimarket itu adalah pasti barang-barang yang mereka taruh di atas atas di atas dibandingkan di bawah itu adalah barang-barang yang memiliki uh, penjualan yang lebih baik daripada yang di bawahnya. Ini seperti seperti Amazon, seperti minimarket atau toko kurang lebih logikanya seperti toko retail tersebut. Maka untuk barang-barang yang memiliki penjualan yang baik, yang memiliki review yang baik, itu akan mereka taruh di ranking yang baik dan itu akan uh, chance untuk uh, masuk ke dalam page 1 atau di first page itu adalah maka akan semakin besar. Nah, ketika sudah terjadi rank untuk berbagai macam keywords itu akan uh, naik akan banyak keywords yang akan ranking dengan baik maka itu akan meningkatkan traffic organik bertambah ketika traffic organik bertambah data bertambah semakin data kita koleksi maka kita iklan kita akan semakin op optimize akan semakin baik bagaimana kita mengoptimisasi iklan tersebut dan ini adalah siklus yang teru terus uh, siklus non-linear yang terjadi di amazon nah untuk itu ini adalah yang pertama untuk mengejar goals atau objektif campaign, jika produk tersebut memiliki low competition, itu biasanya kami bisa langsung mengejar profitabilitas, yaitu set target biaya iklan lebih kecil daripada gross profit margin sebelum iklan. Oke Bapak Ibu, jadi di sini bisa mendapatkan profit langsung, yaitu set target biaya iklan, biaya iklannya itu lebih kecil daripada Gross profit margin sebelum iklan. Nah, ini akan menyentuh goals campaign yang pertama, yaitu profitabilitas. Oke, yang kedua itu adalah pertumbuhan. Nah, untuk uh, ini adalah kira-kira yang memiliki level kompetisi uh, dan demand yang medium atau high, yaitu kami menggunakan set target biaya iklan. At least, gross profit marginnya itu sama dengan biaya iklannya, yaitu break atau break event. Kita sebut dengan break event atau balik modal, karena untuk... Uh, at least uh, terjadi penjualan di sana, chance untuk menaikkan uh, dari rank dari produk tersebut itu chances semakin besar. Oke? Okay? Yang ketiga ini atau uh, yang disebut dengan product launch ini adalah kami menggunakan set target biaya iklan lebih besar daripada gross profit margin sebelum iklan, yaitu biaya target biaya iklannya itu lebih besar daripada profit margin gross profit margin yang kita punya. Nah, maka ini berarti rugi dong. Nah, maka ini yang kami sebut dengan produk launch atau mungkin di sini disebutnya dengan bakar duit dulu tapi nanti untuk long termnya ketika traffic organik sudah sudah semakin kuat semakin uh, semakin banyak uh, terakhir dengan baik di keyword keyword maka itu akan terjadi pertumbuhan yang non linear atau eksponensial oke okay? nah perlu diingat pada umumnya penjualan dari biaya iklan kita itu hanya sebagian dari total overall penjualan penjualan kita oke okay? jika listing kita sudah terang dengan baik maka itu akan terjadi uh, sales secara organik oke okay? seperti ini contohnya ini adalah yang saya sebut dengan tadi rasio biaya iklan itu uh, diukur di sistem Amazon disebut dengan ACOS nah seperti ini contohnya kita spend 980 US dollar maka terjadi sales 2973 US dollar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari salah satu produk kami yaitu kami spend 494 dolar terjadi sales 1500 1500 US dollar. Lalu bisa disebut dengan ACOS-nya itu sekitar 34% yaitu kami spend sekitar 500 dolar dan terjadi sales sekitar 1500 dolar. Nah, tapi yang terjadi di dalam dalam realnya adalah dari satu listing produk tersebut terjadi sales sekitar 2.900 US dollar. Berarti kira-kira sekitar 3.000 US dollar. Berarti SEOs, kami menyebutnya dengan total SEOs atau take cost total SEOs yang terjadi itu sekitar 17 persen dari seluruh omset yang terjadi. Berarti yang terjadi di sini adalah melalui ikan 1.500 US dollar, 1.500 US dollar sisanya itu adalah terjadi secara organik. Oke okay, mudah, uh, mudah mudahan bisa diterima dengan baik uh, presentasi dari saya mengenai riset produk dan advertising uh, sekian dari saya uh, selamat siang uh, waktu dan tempat saya uh, berikan lagi kepada Mas Dito terima kasih baik terima kasih banyak Mas Satrio atas uh, Pemaparannya secara detail, jadi Bapak Ibu sekalian peserta, bagaimana tadi kita mendengarkan pemaparan dari Mas Satrio eh, mengenai bagaimana tim Rancupit meriset suatu produk, begitu ya, juga mengetahui besar permintaan produk dan eh, yang Bapak dan Ibu punya, juga tim Rancupit tadi ataupun Mas Satrio mengulas sedikit mengulas eh, cara menaikkan potensi produk kita di Amazon, begitu. Lalu selanjutnya, Bapak-Ibu peserta webinar ekspor barang ke U.S., kita akan uh, lanjut. Baik, uh, saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak ataupun Ibu peserta webinar ekspor barang ke U.S. yang baru join di Zoom ini, jika ada pertanyaan boleh dituliskan melalui kolom chat, Bapak-Ibu. Uh, jadi nanti uh, pada akhir acara akan saya bacakan satu persatu pertanyaannya dan kita akan buka mic, saya kita usahakan agar... Uh, apa mendapatkan jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari I Mbak Mutia Halida selaku CEO Orang Cupit. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Mbak Mutia Halida. Baik, terima kasih Miss Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nama saya Mutia, saya akan menjelaskan tentang Amazon Product Listing. Sebentar saya share screen ya. Hmm. Oke okay, sudah bisa melihat layar saya belum? Mas Dito udah ya. belum? Oke, okay, udah ya. Uh, baik, saya akan menjelaskan tentang Amazon to ada Listing. Uh, sebelumnya, ini data diri saya uh, singkat. Nama saya Mutia Halidah Kairani. Uh, saya Founder and CEO Rancupit, PT Rancupit Citra Indonesia. Uh, sebelumnya, saya bekerja di PT Metro Data di Mitra Integrasi Informatika sebagai Functional Consultant. Uh, di mana saya mengimplementasikan tentang uh, Oracle software using Hyperion financial application. Sebelumnya juga saya bekerja di Hyperintel Solution sebagai konsultan dan pernah magang di Telkom Indonesia. Uh, saya juga mengajar di beberapa universitas. Uh, pertama ada Pusan National University South Korea sebagai dis business, Digital Business Lecturer, lalu di Universitas Pertamina sebagai Digital Export Lecturer, dan yang terakhir di pasca Universitas Erlangga sebagai MBA International Business Lecturer. Oke, okay, uh, sedikit cerita dari Rancupit. Uh, saya berjualan di Amazon sejak 2015, berarti udah enam tahun ya bersama adik saya Ahmad Kaidi Anam yang sekarang menjadi Rancupit Komisari. Lalu di tahun 2016 uh, Amazonian Rancupet itu pernah kena suspend. Kenapa di sini saya highlight uh, kena suspend karena uh, ketika suspend itu benar-benar uh, Amazon itu menahan duit kita dan uh, kita harus mengafil. kadang bahkan sampai sewa pengacara untuk membuka akun kembali. Kemudian di awal di Januari 2017 saya membuat company uh, PT Rancupet Citra Indonesia, lalu uh, merekrut team members, uh, pertama Ade Rosifa karena dulu kita sama-sama di Metro Data lalu ganti Ayuna Rizky Set, uh, setelah itu saya merekrut juga uh, Satrio di akhir 2017 uh, baru kita bekerja bersama-sama sehingga uh, 2018 sampai sekarang kita punya, kita bisa berhasil membuka Amazon Store worldwide dan kita punya lebih dari 10 Amazon stores di seluruh dunia ya Kemudian di tahun 2020 juga kita sempat uh, mencetak rekor untuk selling di Amazon karena uh, pada saat itu memang awal pandemi cuman uh, di seluruh dunia karena lockdown jadi mereka memang sangat uh, berbelanja online ya. Jadi pada saat itu uh, kita pengusaha yang jualannya online semuanya alhamdulillah uh, sangat laku pada tahun 2020 itu sampai sekarang. Oke, okay, uh, Berikut ada beberapa rekomendasi kategori yang pernah Rancupit uh, berjualan di dalamnya, ada art. And, biasanya Rancupit itu jualan di art, craft, and sewing. Karena barang-barang uh, craft itu uh, Indonesia tuh punya banyak barang craft ya, kayak rajutan, anyaman, segala macam. Jadi Rancupit banyak uh, mengirim barang art, craft, and sewing. Bahkan sejak 2016 ketika saya mulai-mulai uh, fulfillment by Amazon. Lalu kita juga berjualan di home and kitchen, contohnya kita jualan kayak uh, handuk, pita atau uh, taplak meja juga pernah. Itu kita uh, di kategori ini. Kenapa di sini ada beberapa kategori yang butuh uh, approval? Karena uh, Amazon itu memang tidak membuka semua kategori kalau kita menjadi seller. Jadi ada beberapa dokumen yang harus kita sertakan ketika kita. Uh, mau mengajukan pembukaan kategori gitu. Apalagi kayak misalnya beauty. Beauty itu kan kalau misalnya kita jualan kayak make up atau segala macam kita, uh, di Indonesia aja kita butuh B, badan BPOM ya. Sama seperti di Amerika ada FDA Food Drug and uh, authorization. Jadi kita harus punya itu dulu baru bisa berjualan. Jadi dokumentasi itu semuanya harus kita sertakan kita ketika kita mendaftarkan produk kita. Tanjupin juga berjualan di patio, lawn and garden uh, ini seperti kita pernah ngirimin pot, uh, apalagi kalau spring ya, pas spring itu uh, sangat banyak orang-orang uh, di US itu bercocok tanam. Jadi ada beberapa kita kirimkan uh, pot dan yang lainnya untuk uh, dikirim di Amerika. Oke, okay. uh, sekarang kan kita mau mengirim produk ke Amerika. Jadi kita harus mempersiapkan listing produknya dahulu. Nah berikut saya akan memaparkan beberapa tahapnya, okay, nanti barang kita bisa diekspor menggunakan kapal. Oke, okay. uh, kalau dilihat dari diagram ini harus ada produk siap kirim, yaitu produk kita yang benar-benar siap kirim ya. Berarti kita udah udah uh, apa? Udah dimasukin ke dalam kotak, udah kita desain, udah segala macam pokoknya udah siap kirim, bukan raw material lalu kita label nanti labelnya diproduks dari amazon terus kita eh, kita tempel labelnya ke dalam kotaknya eh, kotak yang akan kita masukkan nanti ke dalam kotak gede jadi eh, kan kalau misalnya kita kirim contohnya misalnya kerudung nih kerudung kan ada kotaknya kotak kecilnya lalu nanti eh, sekitar 50 kerudung kita taruh di dalam kardus besar dan eh, kardus besar sendirinya itu punya eh, label tersendiri untuk nanti ketika bongkar muat di Amerika Carlos besar itu akan di-scan duluan, lalu baru nanti dibongkar, baru nanti di-scan yang apa dus-dus yang kecil-kecilnya. Oke, okay, kalau misalnya kita add produk di Amazon, nanti ada uh, yang harus kita isi ya. Ada beberapa, contohnya ada product ID, product ID type, product name, brand name, and manufacturer. Jadi kalau misalnya product ID ini kan kode UPC, biasanya nanti uh, Rancupit yang akan uh, menyediakan kode-kode UPC-nya secara gratis karena kita memang mau, kita beli sekali banyak gitu. Uh, biasanya kita beli sekali satu juta kode UPC, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli sendiri nggak apa-apa sih. Tapi ya uh, harga satu kode UPC bisa bisa satu dolar. Kalau misalnya cuma beli satu sampai lima itu lebih mahal daripada beli sekalian satu juta kode UPC, UPC. Kemudian ini contohnya kalau misalnya kita mau uh, mengupload foto, kan tadi di sini ada bagian foto ya, image bagian image terus di sini nanti kita bisa lihat uh, image yang seperti apa sih yang baik gitu nah ini salah satu tenani ama tenani rancupit torch jadi kalau misalnya mau mengirim ransel ya ranselnya itu benar-benar difoto dalam keadaan full jadi kayak kita isi full gimana sih bentuknya, terus dari samping jadi bisa ngelihat dari depan dan dari samping jadi di fotonya itu memang agak serong gitu. Lalu kalau primary foto itu tidak boleh ada teks sama sekali, benar-benar dengan resolusi paling tinggi dan backgroundnya putih dan kualitas gambarnya harus sangat tinggi. Nah kalau untuk second dari foto baru uh, boleh dikasih tulisan, boleh dibuka uh, tasnya, nanti boleh diperlihatkan. Di dalam tas ini kita bisa isi dompet, bisa isi kunci atau hand sanitizer juga atau notes bahkan laptop. Jadi istilahnya kayak fungsionalitas itemnya harus direpresentasikan di secondary atau foto-foto ketiga, keempat, kelima. Bahkan kalau misalnya lebih baik kalau ada model nanti gimana sih kalau misalnya kita pakai ranselnya. Jadi jatuhnya di badan kayak gimana. Nah, itu benar-benar bisa di jadi once uh, calon customer mau beli, wah ini uh, dia udah tahu gitu tanpa harus memegang uh, bendanya langsung, tapi dia udah bisa ngelihat uh, gambar-gambar aja tuh udah tahu. Oh ternyata uh, tas ini bisa begini, jatuhnya nanti di badan kayak gimana kalau dipakai seperti itu. Nah ini contoh listing yang sudah jadi. Jadi kalau misalnya saya ambilnya contohnya adalah lunchbox. Kalau misalnya kayak tadi kita tuh bisa uh, menambah beberapa varian warna ya. Jadi kayak ada warna hijau, biru muda, pink. Jadi uh, kalau calon calon buyer masuk ke uh, listing kita di Amazon kita mereka bisa langsung lihat nih oh uh, ini key product features ya jadi mereka bisa lihat langsung uh, keunggulan produk ini apa aja sih gitu jadi mereka bisa baca terus kalau misalnya mereka punya uh, pengen beli lebih dari satu warna gitu jadi langsung terrepresentasi nih oh bisa beli sekalian aja tuh misalnya mau beli warna biru add, tinggal add to cart warna pink tinggal add to cart kayak gitu nah, lalu kan kalau misalnya Uh, sebenarnya di Amazon tuh kita bisa bikin listing satu-satu, jadi kayak uh, purple Bengal kids, Prince, baru nanti listing selanjutnya blue Bengal kids, Prince itu bisa. Tapi kalau misalnya calon buyer nanti ngelihat cuman satu listing warna ungu doang, dia nggak tahu kalau ada warna lain, bisa jadi mengurangi apa ya kesempatan untuk uh, dia bisa beli dua warna gitu. Makanya lebih baik kita kalau buat listing itu dalam satu layar, udah terrepresentasi semua, ada warnanya, ada keunggulan produknya, dan seperti biasa judulnya juga harus long tail ya. Jadi kalau misalnya kita search dari dari search barnya Amazon, kita bisa search kids bento lunchbox atau misalnya lunchbox for kids atau lunchbox for uh, in style. Jadi semuanya uh, ter, uh, tertulis gitu di title listing kita. Makanya sebenarnya kalau bikin title itu ada uh, riset juga sih nggak bisa cuman kayak tulis kotak makan warna ungu nah itu nggak bisa kalau di Amazon kalau di Tokopedia mungkin masih bisa ya tapi kalau di Amazon itu nggak bisa memang harus ada ada ilmunya juga bikin title nah ini sekarang kita uh, masuk ke persiapan FBA ini salah satu uh, warehousenya Amazon di US begitu besar dan begitu ribet ruwet dan segala macam tapi ini semuanya sangat ter Uh, terstruktur ya semua barang itu keluar masuk dengan terkontrol terstruktur juga. Oke okay, ini persiapan FBA. Yang pertama produk produknya kan udah list listing yang tadi itu udah berhasil. Terus kita udah nentuin berapa total unit barang. Kita udah nentuin dimensi tiap produknya, jumlahnya, beratnya, alamat asal. Kalau uh, sekarang itu alamat asalnya dari kantornya Rancupit Lalu misalnya ada special require special preparation jadi kayak misalnya kita mau kirim boneka ya. Eh. Jadi kalau bisa eh, kasih warning contohnya seperti ini nih warning eh, supaya nggak tersedak. Jadi kan kalau misalnya anak-anak takutnya kalau bahan-bahan dari plastik itu dia tersedak atau kayak gimana itu memang wajib tuh dilampirin, ditempel di bungkusnya eh, apa barang kita nanti ketika sebelum kita kirim ke Amazon atau misalnya kita mau kirim kayak makanan atau e, kosmetik itu harus ada e, kadaluarsa ya tanggal kadaluarsanya harus disertakan juga nah ini contohnya tadi kan e, kalau ini saya ambil contohnya barang e, ranselnya torch jadi ransel tadi itu dimasukkan ke dalam plastik lalu plastiknya itu akan di label nah ini contoh FNSKU labelnya yang kita produce dari Amazon terus nanti kita label pokoknya yang scanable ya jadi uh, jangan nanti ketutupan sama uh, misalnya ditaruh di bawah sih nanti ketutupan nggak bisa di scan sama Amazon pokoknya yang bisa yang terlihat yang gampang nanti waktu mesin di Amazon tuh nge scan langsung update tuh inventory kita di di uh, apa, di Amazon kita langsung terupdate jangan pokoknya uh, jangan tertutup lah kalau misalnya kita mau kasih lakban juga uh, lakban bening di atas ini supaya tidak ketutupan Nah, lalu ransel-ransel uh, ini uh, kita masukin ke box gede. Uh, kalau untuk satu box ukuran 60 x 50 x 40 kayak gini, kalau nggak salah dulu uh, ada sekitar lima ransel. Itu karena traveling backpack ya. Jadi itu gede. Jadi ada lima ransel yang udah kita tekan dan cukup ada enam ransel. Lalu kita produce lagi labelnya dari Amazon. Uh, ship ship from-nya PT Rancu Pecitra Indonesia. Ship to-nya. Ini nama gudang di sana penerimanya, uh, Jadi, nanti bisa langsung. Uh, once udah nyampe, tuh, udah, misalnya kita masukin kontainer. Once udah nyampe, pas bongkar muat, masuk ke gudang Amazon. Udah langsung di-scan sama Amazon. Oh, ini uh, barangnya, rancupet pet udah nyampe. Nanti baru dibuka, terus di-scan satu-satu uh, tas yang tadi dicek. Oh, ini jadi nanti uh, update tuh langsung inventory kita yang di, uh, di aplikasi, eh, di, di dashboardnya Amazon langsung update berapa jumlah uh, barang yang udah masuk ke gudang Amazon. Oke, okay, udah didusin semuanya, udah di label, maka kirim ke warehouse. Which is di sini warehouse-nya adalah Rancupit Headquarters di di Jadi kita tuh uh, kemarin karena pandemi uh, sebenarnya kita warehouse itu emang di kantornya Rancupit. Cuman karena pandemi kantornya WFO, eh, WFH, jadinya uh, kita pindah uh, ke ke Bekasi ke apa ke rumahnya Kanti dulu tapi nanti kalau nextnya bakal tetap di Rancupet Headquarters karena barangnya kalau di Rancup di kantoran Cepet itu kan gudangnya ruangannya besar banget jadi bisa untuk menampung banyak sekali barang gitu uh, apa Insya Allah nanti bakalan terus di Gudang Ranjupet dan itu adanya di tebet nah ini contohnya barang-barang uh, yang udah siap diekspor jadi kemarin udah dikirim udah didusin udah di udah di packaging sedemikian rupa, udah di labelin, kita masukin ke kontainernya. Memang uh, sekarang udah sekarang masih less container ya. Jadi kita berharap ke depannya kita bisa full container mengirimkan barang-barang dari uh, UMKM semuanya dari Indonesia ke Amerika karena memang penjualan di sana itu gede banget ya. Bahkan Kemarin uh, ada boneka dari Radinka juga kehabisan, udah habis gitu, saking cepatnya uh, laku. Makanya kita butuh proses research supaya kita tahu barang itu tuh highly highly demand. Jadi banyak permintaannya, laku keras. Atau kita benar-benar mau mencoba ini barang kita baru, mana tahu pasar US uh, sangat uh, apa ya uh, bisa menerima produk kita. Jadi ya kenapa enggak gitu? Pasti kita bisa. Yang penting kita bisa coba dulu. Oke, okay, uh, terima kasih untuk presentasi saya ini. Terima kasih kesempatannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Mutia atas pemaparannya tadi. Bapak dan Ibu peserta webinar bisnis ekspor barengan ke US. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari Mbak Mutia, bagaimana cara melisting produk tadi ya di Amazon juga proses dari awal packaging atau packing sampai dengan tersedia barang atau produk kita di web Amazon seperti apa langkah-langkahnya mungkin sudah sangat jelas dan detail sekali. Uh, oh iya yeah, tadi ada yang bertanya kepada saya bagaimana jika uh, yang baru join ataupun ketinggalan untuk mengakses videonya itu bisa nanti uh, ke YouTube ataupun disaksikan di YouTube Nudira Learning Center. Boleh di langsung search saja kebetulan kita juga live streaming di situ saat ini. Jadi bagi yang Bapak Ibu yang ketinggalan untuk join dengan acara ini bisa langsung akses dari sana dari, dari awal seperti itu ya Bapak Ibu peserta sekalian. Nama YouTube-nya Nudira Learning Center. Bisa diakses dan juga bagi Bapak ataupun Ibu peserta yang punya pertanyaan boleh langsung dituliskan di kolom chat baik di YouTube Uh, Nuderal Learning Center ataupun di kolom chat di sini. Oke, okay. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Ade Rosipa selaku CFO Rancupin. Nah, baik uh, waktu dan layar saya persilahkan kepada Mbak Ade Rosipa. Terima kasih Mas Dito. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Uh, saya mungkin akan menjelaskan lebih kurang. Gimana sih flow ekspor agregator yang dimasuk di sini ya? Uh, ekspor agregator. Ag nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang ekspor agregator itu apa sih? Jadi flownya adalah pertama, uh, bapak ibu kalau misalnya bergabung dengan kita <coughs> itu kita namain tenan gitu ya. Kayak misalnya contohnya di uh, satu department store, terus ada beberapa tenan yang berjualan, nah itu kita maunya tenan-tenan, jadi masing-masing tenan punya produk sendiri. Nah, di sini Bapak-Ibu jadi tenan kita, karena kan kita jualan, ini jualannya kan di akun Amazon Rancupit ya. Jadi, Bapak-Ibu menyiapkan produk, Uh, yang pertama, pasti produknya harus kita riset dulu, seperti yang tadi udah dijelaskan sama Mutia. Kita uh, riset dulu uh, bagaimana demand-nya, bahannya, apakah ini boleh dijual, apakah ini restricted, atau uh, gimana gitu ya. Nah, setelah udah oke okay dengan produknya, udah mantap. Lanjut ke packaging, packagingnya udah jadi, udah bagus, uh, ready untuk dikirim. Nah, flow-nya, bapak ibu akan mengirimkan ke gudang penampungan Jakarta. Setelah itu, akan dikirim ke pelabuhan. Dijemput kemudian ke Pelabuhan Amrik sampai ke gudang penampungan, dan akhirnya akan sampai di gudang Amazon yang di Amerika. Nah, proses-proses ini yang kita, apa kita akan gabungin jadi satu? Jadi, kita agregator dulu. Kita agregat semua pengirimannya biar biayanya murah. Jadi, dalam satu kontainer itu bisa berisi banyak banyak barang. Barangnya bermacam-macam dari uh, beberapa tenan sekalian gitu. Uh, kalau misalnya kita kirim pakai kita kirim sendiri kan itu mahal ya bisa sampai satu kilonya mungkin bisa 10 dolar sampai 15 dolar itu yang lumayan atau enggak? Kalau misalnya DHL mungkin bisa sekilonya bisa tiga ribu ya dan itu mahal banget. Tapi kalau misalnya kita pakai uh, cara agregator ini kalau dari pengiriman kemarin kita kalau dihitung-hitung sekilonya hanya dikenain hanya-hanya kena Rp7.500 uh, kurang lebih. Nah, itu bahkan lebih murah daripada kita kirim di uh, apa sama Jakarta ya, Jabodetabek yang 9.000 pakai JNE. Nah, di sini uh, setelah barang dikirim sampai the, ke gudang Amazon USA, Rancupit akan memaintain uh, iklan di Amazon.com. Jadi produk-produk bapak ibu yang sudah aktif, barangnya sudah sampai, listingnya sudah aktif, kita akan iklankan gitu. Jadi kalau misalnya ada customer yang nyari barang, listing bapak ibu bisa keluar gitu. Nah, setelah barang sampai di Amazon, customer Amazon akan melakukan pembelian online. Nah, pembelian online, mereka pesan online, gudang Amazon yang akan packing dan menyiapkan pengiriman barang pengiriman barang akan dilakukan sama kurir mereka sendiri. Jadi uh, bisa dipastikan barangnya pasti akan nyampe ke mereka dan kalau misalnya ada uh, kesalahan dalam pengiriman atau uh, uh, apa barang gitu itu pasti menjadi tanggung jawab Amazon. Jadi sudah bukan uh, apa? Jadi dari kita di sini sudah tidak tidak ada uh, apa turun tangannya. Jadi kita cuma benar-benar ngeliatin oh, saya punya orderan nih kira-kira tanggal-tanggal segini ada orderan dari siapa harganya berapa berapa item jadi kita cuma memantau doang nah kita uh, setelah barang udah sampai di Amazon eh apa setelah barang udah sampai di customer customer kalau misalnya puas uh, dia akan memberikan feedback yang bagus atau misalnya kalau dia tidak puas dia akan dia boleh melakukan refund atau return gitu uh, okay. di Amazon di di Amerika, sih, sudah common banget, ya, untuk melakukan refund sama return. Kalau misalnya mereka tidak puas dengan barangnya, biarpun hanya sedikit, atau mungkin mereka berubah pikiran, itu boleh banget mereka untuk return. Jadi, mereka punya uh, window 30 hari untuk melakukan return produknya, gitu. Nah, kalau misalnya ada return, barang itu akan mereka kirimkan balik ke gudang Amazon, kemudian uh, orang Amazon akan melakukan pengecekan. Produk ini, apakah produk ini masih bagus, layak dijual, atau sudah rusak? Gitu. Nah, kalau misalnya nyata barang uh, sudah rusak, kita juga akan mendapatkan ganti rugi dari Amazon. Gitu, jadi kita tenang. Gitu, karena barang kita benar-benar dijaga. Gitu, nah, uh, kalau misalnya masih layak untuk dijual, itu akan kembali masuk ke stok. Okay. Jadi, uh, begitu udah oke, okay selesai penjualannya, uh, akan ada saldo penjualan kita di Amazon, gitu. Jadi, setiap dua minggu sekali, Amazon akan melakukan perilisan dana, gitu. Jadi, kayak uh, uangnya, apa, hasil penjualan kita itu, uangnya akan dirilis ke saldo Rancupit, gitu. Karena ini akunnya, akun Amazon Rancupit. Nah, setelah Rancupit mendapatkan saldo itu, Rancupit akan melakukan pembagian kepada masing-masing tenant, gitu. Nah, pembagian uh, apa, pembagian omset ini, revenue ini, uh, ini udah dipotong uh, net biaya-biaya yang ada di Amazon gitu. Jadi uh, kalau misalnya, kita, uh, jadi pembayaran-pembayaran ini kan dalam bentuk US Dollar. US Dollar itu kita di sini menggunakan virtual US Bank Account. Jadi ada dua, yang pertama Transferwise, yang kedua Pioneer. Uh, kita menggunakan dua jenis virtual US Bank Account. Jadi karena uh, dari Amazonnya sendiri, dia hanya menerima uh, pendaftaran rekening Amerika gitu, Amerika uh, rekening uh, US dollar gitu. Jadi kita kita tidak bisa mendaftarkan rekening Indonesia di sana. Nah, masing-masing uh, tenant -masing juga harus mendaftarkan transferwise sama pioneer ini. Jadi pilih salah satu dari sana baru uh, Rancupit bisa melakukan transfer dana uh, ke rekeningnya. Nanti uh, Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya transfer West atau pioneer nanti bisa mendaftarkan rekening lokal sendiri di di transfer West atau pioneer ini jadi uh, begitu uang US dollar udah masuk di pioneer uh, Bapak Ibu bebas nih, kalau misalnya ternyata kursnya lagi turun nih, ya udah nggak usah di convert dulu ke rupiah gitu, kita taruh dulu. Jadi kita masih bisa dapat uh, keuntungan kurs lah, ya, kita ngomongnya. Kalau misalnya pengen mentransfer, ya tinggal ditransfer aja langsung ke rekening lokalnya, gitu. Rekening BCA, rekening Mandiri. Nah, biaya-biaya apa aja sih yang eh, ada kalau misalnya ikut ekspor agregator ini? Yang pertama pasti biaya ekspor, ya. Pengiriman dari eh, gudang ke pelabuhan, semuanya gitu. Forwarder transit gudang, yaitu biasanya udah all in eh, sama forwardernya, gitu biaya ekspor. Terus yang kedua biaya Amazon, biaya Amazon itu ada tiga jenis yaitu biaya penyimpanan bulanan atau monthly storage fee. Yang kedua referensi Amazon, yang ketiga penanganan barang. Nah penyimpanan bulanan ini itu semua biaya-biaya ini sebenarnya semua tergantung pada ukuran produknya gitu, ukuran dan berat dari produk. Uh, dan biaya referensi, uh, biaya referensi Amazon ini uh, sama biaya penanganan barang uh, akan dikenakan apabila ada produk yang terjual. Jadi, uh, biaya referensi Amazon itu contohnya, kayak misalnya uh, dia lebih kayak uh, karena kita udah menggunakan platform Amazon, kita dikenakan biaya referensi gitu karena kita udah berjualan di Amazon. Itu rata-rata uh, biayanya sebesar 15% dari uh, harga jual. 15%, tapi tergantung kategori sebenarnya. Cuman rata-rata kategori yang umum itu 15%. Tapi kalau misalnya contohnya kayak misalnya menjual perhiasan gitu. Nah, itu biayanya biaya referensinya beda sih. Jadi balik lagi kita tergantung kategori produknya apa. Cuman di sini kan kita gak, gak ada yang jualan jewelry ya. Karena itu perlu di dicek dulu keaslian juga. Terus yang ketiga penanganan barang fulfillment ini adalah kalau misalnya ada orderan Amazon yang akan melakukan packing ambil barang packing barang pengiriman barang jadi kurang lebih kayak begitu. Nah di sini kalau misalnya ada apa kalau misalnya udah barang terjual ya, ternyata ada refund. Nah, yang di-refund itu hanya biaya referensi si Amazon. Tapi biaya penanganan barang ini tidak di-refund sama Amazon. Karena kan memang barang udah dikirim gitu. Dan di-refund itu emang bukan salah mereka. Sebenarnya bukan salah siapa-siapa juga. Tapi emang itu ada beberapa fee yang nggak uh, bisa di-refund. Kalau misalnya ada return dari si customer. Nah, yang terakhir biaya pemeliharaan atau maintenance fee. Ini uh, juga dikenakan apabila ada produk yang terjual. Ini uh, dikenakan uh, fee-nya 17% dari biaya dari harga jual. Jadi uh, ini saya kasih contoh simulasi perhitungan. Ini ada briket arang kelapa. Nah kalau misalnya kita lihat di Amazon ya briket arang kelapa itu satunya bisa seharga tujuh belas dolar. Ini uh, apa? Poin-poin ini adalah key fiturnya. Jadi mereka masukin tuh dimensionnya berapa, satu box itu isinya berapa, gimana-gimana gitu. Nah, kalau misalnya dihitung dengan kurs uh, pagi hari ini 14.480 uh, harga penjualannya adalah 17 dolar atau 246.000 di mana uh, HPP uh, dari 1 kg uh, briket uh, arang kelapa itu 14.000 terus biaya ekspor ini biaya ekspor itu yang yang angka 7.000 ini yang kita dapat dari pengiriman kemarin gitu. Jadi setelah dibagi-bagi pertenan. Terus uh, biaya penyimpanan bulanan ini sebesar 0,19 dolar. Nah ini saya dapat dari uh, kalau misalnya, uh, dari website uh, FBA Amazon kalkulator gitu. Seperti mungkin tadi uh, Mas Satrio sempat mention ya ada website namanya FBA kalkulator uh, dia bisa melakukan perhitungan kira-kira uh, berapa sih biaya-biaya biaya-biaya uh, apa aja yang ada uh, di Amazon gitu. Jadi untuk produk yang tadi saya dapat uh, harga penyimpanan bulanannya 0,19 dolar per produk per satu bulan. Jadi kalau misalnya dia bulan depannya nggak terjual ya dia dikenain lagi sebesar segini gitu. Nah biaya referensi Amazon kalau terjual 15 dolar, biaya penanganan barang 5 dolar. Ini juga saya dapatnya dari FBA kalkulator uh, tadi itu. Jadi uh, karena barangnya ukurannya segitu dia dikenakan 5 dolar, 5,26 dolar. Nah, kalau misalnya dilihat sini, di sini uh, laba kotornya uh, masih 7,5 dolar. Terus dikurangin, dikurangin biaya pemeliharaan 17 persen, 2,9 dolar, dapat net margin 4,66 dolar. Itu sebesar 67.500. Kalau misalnya kita bandingin ya, HPP-nya ribu dan laba bersihnya 67.000. Itu 482 persen, which is benar-benar uh, uh, lumayan banget. Dan ini barang kita juga dijual di Amerika, jadi ada pride-nya lah ya kita ngomongnya gitu. Nah, eh, kalau misalnya Bapak Ibu eh, Bapak Ibu sekalian tertarik nih. Nah, kita nawarin beberapa paket. Nah, paket ini kita ngomongnya adalah eh, bentuk komitmen Bapak Ibu untuk mengikuti eh, program Explore agregator ini. Jadi, ada yang pertama paket Silver yaitu 8 juta per tahun. Nah, 8 juta ini akan kita gunakan untuk mengcover biaya-biaya iklan. Dan biaya lainnya yang ada di yang ada di Amazon saat berjualan di Amazon ya. Jadi kalau misalnya 8 juta itu udah paling basic kita akan apa pasang iklan, tapi kita sama ratain gitu. Jadi semua tenan itu kita tampung ke satu iklan. Jadi rebutan iklan gitu ceritanya itu ya. Terus yang kedua kalau misalnya bapak ibu gak mau nih maunya uh, punya sendiri iklan sendiri itu bisa juga. Nah kita namanya yang kedua paket full 35 juta per tahun itu benar-benar spesifik untuk satu tenan gitu. Jadi kalau misalnya uh, satu tenan punya 10 produk, terus bilangnya oh saya nggak mau gabung nih sama uh, tenan lain gitu, boleh. Jadi 10 produk itu akan kita bikinkan satu sendiri dengan menggunakan uh, apa uh, biaya 35 juta ini gitu yang akan kita alokasikan. Apakah bisa uh, tiap bulannya kita cicil begitu, atau mungkin uh, Bapak Ibu pengennya, oh saya mau di depan di depan biaya iklan saya tinggi nih saya maunya, oh bisa juga. Tapi uh, in overall kita ngomongnya 35 juta per tahun. Dan ini mulai kita hitung itu uh, setelah barang sampai di gudang Amazon. Jadi misalnya nih Bapak Ibu udah uh, deal nih pengen nih, jadi komitmen fee bayar dulu DP gitu ya, bayar dulu DP. Ke kita terus, nanti kita riset barangnya. Uh, sampai selesai ready to ship, sampai barang udah sampai di Amazon, ternyata ada uh, waktu dua bulan. Ini. Nah, itu belum kita hitung. Jadi, uh, begitu barang udah sampai di Amazon, baru kita hitung. Oh, ini nih, paket ini mulai uh, aktivasi gitu. Terus yang terakhir, kalau misalnya Bapak Ibu merasa, "Oh, saya pengen..." Uh, iklan yang lebih tinggi lagi, oh bisa jadi kita tawarin juga paket platinum 65 juta per tahun, kalau misalnya uh, pengen uh, apa launch produk, eh, apa eh launch brand gitu, jadi punya brand sendiri, pengen launch uh, mereknya di Amazon yang uh, lebih tinggi gitu, nah boleh, pilih paket platinum nah seluruh biaya ini benar-benar kita alokasikan ke biaya-biaya, jadi iklan dan biaya produk di saat perjuangan di Amazon gitu Nah kalau misalnya Bapak Ibu tertarik eh, boleh daftar sekarang. Nah, pembayarannya itu boleh DP dulu dan dengan cicilan. Jadi kita eh, nggak nggak bilang oh harus lunas nih 65 juta per tahun. 65 juta dulu harus lunas baru kita risetin enggak. Karena kan itu lumayan besar. Dan ini bisa kita cicil gitu. Oke. Okay. Jadi eh, kalau misalnya jadi jangan khawatir. Jadi semua bisa dikompromi dulu. Jadi kita bahas dulu. Karena kan ini benar-benar saling uh, membantu komuniti UMKM juga ya. Itu. Ya, Oke. Okay. Jadi demikian uh, presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Dito. Baik. Terima kasih Mbak Rosipa atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar bisnis ekspor barangan ke US. Ya, Amazon ini tadi telah dijelaskan dengan sangat detail uh, bagaimana ekspor agregator alurnya seperti apa, dan juga alur penjualan di Amazon di website Amazon itu sendiri seperti apa. Lalu tadi juga dijelaskan simulasi perhitungan margin dan lain sebagainya secara detail, uh, dan yang terakhir tidak lupa tadi kita mendapatkan uh, penawaran yang menurut saya amat sangat menarik sekali untuk join gitu ya Bapak Ibu agar kita bisa memasarkan produk produk kita khususnya produk UKM di market US melalui Amazon. Selanjutnya dari biaya mungkin Bapak Ibu sendiri peserta webinar ini berpikir dari biaya yang saya keluarkan itu apa sih nanti yang akan saya dapat? Apakah saya dapat gambarannya? Keuntungan margin seperti apa? Mari kita uh, saat ini kita mendengarkan, sama-sama mendengarkan uh, salah satu testimoni Bapak Ibu dari peserta ataupun te, uh, tenan uh, program ekspor bareng melalui ekspor agregator PT. Nudira dan Racupit ini. Beliau adalah Ibu Monika Suharko. Silakan Ibu Monika Suharko bawa, bisa mulai dibuka mic-nya. Halo Assalamualaikum Ibu Monika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dito. Ya. Selamat, selamat siang, Bu Monika. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. ya. Jadi ini, Bu, eh, kita berbincang sedikit. Saya ada pertanyaan, ya, Bu Monika, ya, untuk Bapak dan Ibu sekalian, peserta bisnis webinar ekspor ini. Eh, produk apa sih, Bu, yang di, yang Ibu ikutkan program eh, untuk ekspor ke Amazon ini? Uh, kebetulan uh, untuk yang ekspor ke Amazon uh, kita mengikutkan produk mainan anak ya Mas Dito ya uh, boneka faceless uh, boneka faceless ya baik-baik oh, ya, baik, baik, ya. Uh, mungkin Bapak dan Ibu peserta webinar ini pengen tahu produknya apa dan tadi juga banyak pertanyaan yang saya ulas dari uh, kolom chat produk saya ini produk saya ini bisa apa enggak A? Mungkin acuannya dari produk yang Ibu Monika kirimkan ke Amazon ini melalui program ekspor barang ini adalah produk boneka faceless seperti itu ya Bapak Ibu. Eh satu pertanyaan lagi sebelum Bu Monika menyampaikan testimoni, apa sih awal mula eh bagaimana awal mula mengetahui program ekspor barangan Bu Monika? Uh, kalau awal mulanya sebenarnya kita udahlah cukup lama ya Mas Dito ya apalagi dengan PT Nudira ya saya sudah sebenarnya uh, sudah cukup lama uh, sering ikut program ekspor impor dari PT Nudira dari tahun 2016 seperti itu dan di tahun 2000, berapa, 2019 uh, kita dapat serserian pada saat itu kan uh, ya sama seperti saat ini ya uh, program untuk join pada saat itu kan memang kita angkatan pertama ya uh, untuk ekspor barengan di Amazon nah seperti itu Baik baik Wah wow, sudah berarti sudah lama sekali ya mengenalnya Lama ya. lama <laughs> Baik uh, saya persilakan kepada Ibu Monica untuk memberikan testimoni kepada Bapak Ibu peserta webinar ini uh, bagaimana uh, apa suka duka banyak sukanya sih kalau sudah terjual banyak ya bu ya <laughs> bagaimana sukanya tergabung dengan tenan dan lain sebagainya silakan waktu dan layar saya persilakan kepada bu monika ya mungkin untuk mempermudahnya saya share uh, uh, apa namanya slide ya mas dito Boleh? ya saya sempat monika silakan mempunyai. Sudah bisa sebentar, oke. Uh, oke okay. okay, uh, Ini sekilas tentang perusahaan kami. Jadi, kita uh, ada perusahaan namanya Raden Craft Antos uh, Mas Dito. Seperti itu, nah, ini tadi seperti yang sempat uh, saya sampaikan. Jadi kita sudah dari 2015 kita berdiri dan pada saat itu kita memulainya dari marketplace juga dari Tokopedia seperti itu. Kemudian di tahun 2016, tadi seperti saya sampaikan, saya mulai mengenal PT Nudira, saya mulai mengikuti banyak kegiatan ekspor impor yang diselenggarakan oleh PT Nudira ya. Pada saat itu kan kegiatannya masih yang uh, untuk ekspor kargoan gitu ya, jadi kita pada saat itu uh, fokusnya, mindsetnya masih untuk uh, ekspor secara partai besar, seperti itu kemudian di tahun 2016 juga kita bergabung di KES angkatan kedua, seperti itu, jadi memang sudah cukup lama nah, di tahun 2017 sampai 2019, nih saya persingkat jadi di situ kita juga sudah sempat mengikuti beberapa uh, forum ekspor impor seperti itu ya, tapi masih yang uh, uh, apa namanya paradigmanya tuh memang untuk ekspor secara kuantitas besar seperti itu di TI 2018, TI 2019, di sempat juga ikut di Muslim Life Fest ya yang di JCC itu. Nah, kemudian di penghujung akhir 2019 kita tahu ada eh, program yang bersama Rangkupit, Nodira bersama dengan Rangkupit seperti itu dan kita mengikuti seminarnya pada saat itu belum pandemi jadi kita masih di Marriott pada saat itu ya nah disitulah kemudian uh, saya tertarik lah sama deng program, uh, dengan program dengan ekspor bersama seperti itu kemudian ini uh, beberapa tampilan kita pada saat mengikuti uh, TI 2018-2019 seperti itu ini juga masih mengikuti TI dan mengikuti uh, Muslim Life Fest di JCC nah ini juga masih sama nah ini kita juga uh, sempat difasilitasi oleh IKEA ya uh, di Sentul jadi kita diberikan booth gratis seperti itu untuk uh, melakukan pameran masih sama karena memang produk kita uh, produk spesifik ya jadi uh, faceless, ball, faceless doll seperti ini produknya ya The boneka tanpa wajah di mana uh, sebenarnya konsepnya mirip seperti boneka Barbie jadi bajunya bisa diganti-ganti uh, Bajunya kita memang memilih menggunakan kain Indonesia ya kain batik atau apa bukan hanya batik ya pokoknya kain yang terbuat dari Indonesia karena selain bisa memajukan UMKM kita juga bisa mengenalkan uh, paten-paten kain yang uh, sangat banyak coraknya di Indonesia ini seperti itu jadi memang uh, kenapa kita pilih batik karena kita visinya seperti itu nah, nah tadi bagian dari visi kita adalah kita ingin ikut memberikan warna ya kepada ya internasional seperti itu ya makanya saya pertama bergabung memang di marketplace ini visi dan misi kita kemudian ini kita ceritakan di 2019 tadi ya kita mengikuti workshop Rangkupit tadi seperti itu nah kemudian di 2020 ini memang cukup lama ya karena memang angkatan pertama ini pada saat itu memang banyak kalau bagi saya pribadi ya karena kan kita benar-benar benar-benar UMKM ya pada 2015 berdiri kemudian bonekanya sendiri juga baru dirilis itu 2000 berapa ya 2017 2016 2017 jadi awal berdiri kita belum ada tuh faceless doll seperti itu nah di 2020 karena kita ada persiapan mau ekspor seperti itu ada banyak hal yang harus kita pikirkan gitu mulai dari packaging seperti itu ya packaging kemudian Uh, list list tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Mutia sama uh, Mbak Rosifa seperti itu. Nah apa-apa uh, yang harus comply dengan uh, ketentuan di Amazon tuh uh, harus kita uh, penuhi gitu. Seperti apa kita mainan anak ya lah rata teman-teman dulu di angkatan ini tidak ada yang mainan gitu. Jadi kita masih yang benar-benar baru mainan ini apa nih do dan donsnya dari Amazon tuh apa gitu uh, belum ketebak gitu. Nah, kemudian kita juga dari sisi produk juga harus kita benahi. Banyak yang kita benahi, gitu, uh, mulai dari pemilihan apa namanya kain. Jadi, diusahakan karena kemarin sempat, pada saat itu juga sempat diskusi dengan Mbak Mutia bahwa ada SKU, ya, SKU tuh. Jadi, kita, kalau bisa membuat produk itu nanti yang continuous, jadi pemilihan kain. Karena kita tahu, kan, kain-kain uh, untuk yang batik-batik ini kan kadang-kadang tidak bisa. Patternnya ternyata tuh tidak bisa continue sama gitu ya. Nah, jadi kita sortir yang kira-kira tuh eh uh, ketersediaan kainnya itu dia bukan continue terus. Jadi jangan jangan cari kain yang terlalu terlalu susah menyusahkan diri sendiri gitu kalau uh, bagi bagi kita seperti itu. Nah, itu juga perlu kita persiapkan eh uh, dengan baik, dengan cermat. Nah, selain itu dari selain dari sisi produk, kita juga masih Bingung juga dengan uh, packaging, gitu ya. Tadinya kita mau packagingnya plastik aja, gitu. Plastik, kemudian dengan pertimbangan uh, banyak hal, akhirnya berubah jadi kardus. Kardus, eh, eh, karena produk kita besar, gitu ya, 35 cm lima senti tingginya. Uh, kardusnya terlalu besar, gitu. Jadi, tadi seperti yang pas Mas Satrio sampaikan, tuh, jadinya kan kalau dihitung itu, dia memakan tempat mahal, gitu ya. Sewanya jatuhnya, sewanya biaya, sewanya per. Ininya di gudang amazon tuh mahal, gitu, jadinya. Uh, itu jadi jadi nanti kan jadi penambahan ke harga, ke harga boneka ya seperti itu. Nah, tapi karena memang barangnya besar, ya ini sebagai prototipe pertama kita kemarin akhirnya sudah menentukan lah ukurannya sekian sekian sekian. Jadilah nih. Nah, ketika jadi ternyata ketika uh, kalau mau packaging ini juga uh, agak unik juga ya. Jadi untuk yang uh, Versi yang kita mau gitu, kalau yang ngerjain itu UMKM biasa untuk packaging, packaging UMKM biasa itu uh, mahal jatuhnya. Jadinya harga bonekanya juga jadi ikut mahal karena udah ketambahan packaging. Akhirnya ya, dengan segala inilah ya trik-trik kita akal-akalin gitu. Uh, jadilah tuh kardus ya, dengan dan di Jakarta ini cuma ada satu percetakan pada saat itu yang bisa membuat packaging sesuai request kita. Jadi kita udah. PO kemana-mana gitu kan nggak ada yang bisa bah nah, cuma satu percetakan itu yang bisa ya tapi ke Darulah juga pas eh pada saat itu kan memang e, 2020 itu kan mulai banyak ya dari dari banjir dulu di awal tahun ada pandemi itu kan di 2020 semua ya nah pada saat eh kita sudah mau ini kan sudah ada rencana tuh sebenarnya pengiriman di Februari dulu ya kalau nggak salah Februari 2020 pada saat eh ini Uh, mesinnya mesin yang untuk packaging ini itu kena banjir gitu rusak jadi ya kita mundur nggak bisa mengikuti uh, pokoknya banyak uh, banyak banyak tantangan lah pada saat itu ya, ya kena banjir mesin rusak kita mundur lagi mundur lagi nah, karena cuma satu percetakan itu kita bisa mau nggak mau kita nunggu mesin itu dibenerin dulu nah itu dari packagingnya udah uh, ada tantangan seperti itu nah kemudian masuk lagi ke labeling, masuk lagi ke labeling, eh uh, kita juga labeling pada saat itu dari pihak dari yang kupit juga belum ada info terkait uh, labeling khusus untuk mainan yang di yang di ini dari Amazon ya. Jadi masih labeling itu masih yang ya serah para banyak kita saja seperti itu. Nah, kemudian kita buat list-listnya seperti itu. Kemudian kita packaging akhirnya uh, di sekitar apa itu ya? bulan November ya, eh, November, November, November dari dari rencana awal tahun akhirnya kita benar-benar uh, kirim ke gudangnya pada saat itu sudah mulai pandemi ya November dari November 2020 uh, kita kirim barang ke tempatnya Mbak Kanti ya, store barang ke sana tadi fotonya dari di ya, ditunjukkanlah teman-teman dari rangkupit kemudian pengiriman sendiri uh, baru dilaksanakan di bulan Desember kalau nggak salah ya Desember dan setelah sampai di Amazon dengan segala ininya kita di bulan April ya April itu barang kita bisa sampai ya dengan segala ini ya segala segala tantangan tantangannya sekitar bulan April itu barang itu baru bisa sampai di warehouse Amazon seperti itu istilahnya dan bisa tayang kita bisa lihat oh barang kita benar-benar tayang di Amazon nah Ya ini juga ternyata uh, kodarullah juga tantangannya ada lagi nih. Jadi setelah sampai punya saya cuma seminggu aja tayang. Teman-teman yang lain sudah tayang. Gitu. punya Radin kan ini cuma seminggu tayang. Habis itu hilang. Karena, kan Dan saya kita bingung ya loh. Kok uh, produk kita hilang gitu ya. Dalam waktu seminggu dari Amazon gitu. Yang lainnya gimana? Saya untuk kontak lagi tuh sama pihak Rangkupit kan mbak. Untungnya pihak Rangkupit uh, cukup uh, membantu gitu. Jadi kita enak gitu kalau sharing. Mbak, produk saya hilang ya, Mbak ya, gini-gini di saya cari-cari cari tahu. Eh ya, ternyata produk kita kena ini, kena apa? Kena kena suspend gitu ya. <laughs> karena tadi tadi saya berpikir enggak enggak ih kena suspend apa karena berkerudung ya bonekanya ya kan itu di Amerika gitu kan tadi, -tadi sempat sempat saya agakin, uh, agak tapi saya berpikir ah enggak nih pasti ada nih sekitar satu-satu ternyata bukan masalah itu tapi ternyata masalah label jadi untuk kalau untuk mainan ya, ada mainan tuh uh, si Amazon tuh ada standar label sendiri untuk mainan gitu. Nah label itu uh, kita harus komplek tuh sampai berapa kali revisi ya? Empat atau lima kali revisi gitu. Uh, khusus untuk uh, komplek label di kardus packagingnya boneka tuh uh, itu tuh infonya tuh harus jelas gitu dari uh, apa namanya kota, nomor telepon, apalagi ya tuh ada tuh uh, ininya ininya nah padahal di label saya sebenarnya sudah ada gitu ya sudah ada tapi mereka karena perbedaan format itu ya alamat Indonesia sama alamat Amerika mereka mungkin menganggapnya itu bukan sebuah alamat bukan informasi alamat itu jadi pada saat itu yang ternyata, -ternyata saya sempat eh, menginfon ke mbak siapa? Ah, ini mbak siapa ya mbak Rosifaya. nah itu Uh, apa namanya bah, mungkin di state aja kali ya mungkin nggak semua orang <laughs> di sana tuh pinter gitu ya ini alamat ini ya ini 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 jadi dikasih bagan-bagan gitu kali bisa kali ya jadi nah ya alhamdulillah setelah itu lolos dan kita benar-benar tayang gitu benar-benar tayang itu setelah dua bulan dua bulan atau tiga bulan kemudian jadi produk kita sempat di ada tiga bulanan terkait uh, tidak komplain dengan label dari Amazon seperti itu. Nah, kemudian uh, ini setelah itu ya tadi seperti yang sempat disampaikan. Jadi ini adalah testimoni produk kita uh, dari customer uh, di Amazon seperti itu. Mungkin kalau saya yang mereview sendiri produk-produk saya produk kita baik itu kan kurang aktual. Jadi biarkan yang yang mereview ini uh, orang-orang yang sudah beli di Amazon seperti itu. Nah ini reviewnya. Jadi kita ada cuman ada tiga item tiga jenis barang seperti itu ya tiga jenis barang dan uh, alhamdulillah yang pink ini memang yang sold out seperti itu dan yang uh, masih ada tersisa beberapa di apa namanya di Amazon seperti itu semoga bisa uh, cepat lebih cepat terjual gitu seperti itu nah kemudian uh, mbak Mutia maksudnya mengingatkan mbak ini uh, harus ada peringkat berikutnya nih saya nanti ranknya turun nih ya saya ngerti memang karena uh, kalau di ini kan marketplace memang kalau kita sempat kosong gitu sayang gitu ya rank produk kita tuh jadi nanti nggak bisa tinggi lagi gitu nah ini selain di Amazon kita sebenarnya juga ada di lokal juga ada ya jadi di lokal harganya pasti sangat berbeda jauh berbeda di Amazon karena memang komponen-komponen tadi biaya yang sudah disampaikan dari perang COVID itu tertanggung di harga barang seperti itu kemudian untuk uh, target kedepannya mungkin uh, mengingat Sewa di gudang Amazon itu dihitung apa namanya bulanan kita ya saya sih berharap nanti untuk kedepannya uh, untuk gudang mungkin ada solusi lain dari teman-teman Rakupit dan PT Nudira mungkin ya entah di sana seperti apa bentuknya uh, kemarin sempat ada uh, ada lah ya perencanaan itu tapi saya tidak mungkin <laughs> menceritakan di sini jadi mungkin semoga <tuh> itu sebaik, lebih segera bisa cepat terlaksana gitu ya jadi target-target target kita untuk bisa berjualan di website di, di luar negeri selain di Amazon seperti itu uh, bisa segera terwujud seperti itu dengan uh, yang pastinya karena kita sama-sama kontainer -sama gitu ya ke Amerikanya jadi nggak mahal semahal dari kayak gitu. seperti itu. Nah kemudian tantangan yang di saya sampaikan itu uh, seperti ini ya jadi hati-hati dengan packaging terutama untuk yang mainan anak seperti itu ya uh, pastikan comply dengan um, Amazon. Kemudian cermati untuk perhitungan harga barang. Saya tuh kalau produk kita itu sampai revisi tiga kali harga barang karena setelah dihitung-hitung ternyata nggak masuk. Jadi loh ternyata nggak masuk. Jadi nah itu eh, mungkin nanti teman-teman yang mau bergabung silahkan pada saat perhitungan barang tuh untuk lebih dicermati. Kemudian untuk memilih judul juga eh, karena pemilihan judul tuh kita sebagai tenan juga eh, ikut memikirkan gitu ya. Nah itu juga kita harus sering-sering searching di Amazon juga nih kira-kira produk kita ini kata kuncinya yang sering ini apa gitu ya. Nah, nah kalau tambahan dari saya sendiri pengalaman karena kita memang sudah pengalaman di marketplace ya walaupun itu di lokal. Jadi saya suka menciptakan ekosistem yang memang akan membantu algoritma pencarian di Amazon seperti itu. Jadi saya main juga di IG, main juga di ini terus kemudian kita suka posting-posting yang di luar Amazon gitu yang nanti pun di situ e, mengarahkan Uh, kita punya website juga di eh kita kalau mau beli di yang orang luar negeri bisa nih di Amazon nih ini linknya gitu jadi uh, bukan hanya teman-teman rangkup kita aja yang ikut me mengiklankan ya kita juga bisa menciptak mengiklankan juga di luar ini dan itu terbukti uh, ada beberapa buyer itu dari IG seperti itu dia akhirnya uh, langsung beli ke Amazon aja gitu karena memang uh, kalau dari Amazon mereka mereka free ongkir gitu ya nah, jadi jadi kayak gitu bisa bisa kita bisa kita drive dari uh, medsos medsos sosial kita eh, medsos kita yang uh, untuk barang itu. Nah ini untuk untuk budget apakah sudah balik modal gitu ya dengan tadi budget-budget yang disampaikan oleh rangkupit uh, dari dari produk dari kemasan biaya kirim biaya iklan sewa gudang dan fee itu uh, jujur jujur kalau untuk Radinka ini walaupun kita udah lumayan lakunya, tapi karena mengingat eh, uh, waktu kita packaging itu kan nggak mungkin kita pesen cuman eh, uh, buat 20 barang gitu kan nggak kita harus pesen 500 gitu ya jadi kan ya tetap belum balik juga gitu tapi uh, sebanding dengan pengalaman kita yang kita dapat bergabung dengan teman-teman mendapatkan komunitas mendapatkan ilmu itu menurut kita jauh lebih berharga daripada nilai uang itu sendiri seperti itu kalau dari uh, Radinka uh, kita memandangnya apakah budget atau balik apa enggak itu uh, seperti itu jadi itu memang tergantung dari masing-masing uh, individu nah mungkin dari kami sharingnya sekian Mas Dito waduh luar biasa Ibu Monika. terima kasih atas uh, sharing testimoninya nih sebagai tenan Uh, ekspor barang kita. Eh uh, Bu Monika, uh, saya mau tanya satu aja terakhir ini. Menurut Ibu apa apakah program ekspor barangan ini membantu para UMKM di Indonesia? Menurut Ibu bagaimana, Bu? Kalau saya kita pribadi sih sangat membantu Mas Dito bisa karena beberapa beberapa ini ya, beberapa tenan hmm. eh beberapa, beberapa buyer eh uh, ketika kita mengatakan ongkos kirim ke dari Indonesia ke ke Amerika pada saat itu 35 dolar kan kita juga ada nih jualan di IG gitu ya. Oh kalau model seperti ini bisa dari Indonesia nanti kita kirim 35 dolar akhirnya mereka lebih prefer beli dari Amazon gitu. Artinya memang ongkos kirim sebesar itu tuh di era sekarang ini uh, sangat berarti gitu. maksudnya nggak semua langsung yang Ah, tiga dolar untuk ong ongkos kirim enggak masalah gitu, seperti itu. Jadi memang dengan adanya e, apa namanya ide seperti ini, menurut menurut saya sangat bagus dan mungkin bukan cuma di Amerika kita bisa terapkan di Arab misalnya. Ya, <laughs> saya betul, berharap ya. di negara-negara yang ayah Arab pun saya lihat juga <laughs> mereka juga saya pernah kontak beberapa ini juga e, mereka bilang. Kalau ada barang ya seperti itulah ya, sama seperti Amazon. Hmm. Baik, baik Bu Monika. Waduh, terima kasih nih. Berarti intinya kalau kita bergabung dengan acara uh, ekspor barengan nudira cupit ke, ke US ini melalui Amazon, ini kita tidak dibiarkan begitu saja ya Bu ya. Kita di situ ada dibina, baik dari produk, pemasannya harus seperti apa, dan juga diberikan alternatif, solusi, termasuk di, dikembangkan, maksudnya itu di develop seperti itu ya Bu Monika ya. Baik baik, Bapak Ibu sekalian peserta webinar ke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Rahmat Sutarnasma Paung selaku CEO dan Founder dari aspenku.com marketplace ekspor dan juga Direktur PT Nudiras Daya Indonesia. Waktu dan layar saya persilakan untuk Bapak Rahmat. Ya terima kasih Mas Dito. Uh, juga Bu Monica, uh, salam sama Pak Budi ya Bu Monika. Ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bapak dan ibu sekalian, uh, serta webinar series uh, U, -Export, U Export ke Amazon yang diselenggarakan Pak Cupit dan Nudira PT Nudira Sumberdaya Indonesia yang saya hormati, uh, senang bisa bertemu dengan bapak dan ibu sekalian. Tadi sudah dijelaskan program kita ini. Ya, jadi eh, memang Nudira dan Rancupit eh, melihat bahwa eh, apa kita harus melakukan sesuatu untuk bisa membuat eh, program ekspor kita ke mancanegara itu bisa lebih bisa lebih efisien ya, lebih efisien, lebih mudah, lebih menyenangkan kalau di apa dikerjakan rame-rame gitu. Nah, ini kan kita gotong royong, kita keroyokan. Eh, tadi sudah dijelaskan juga ongkos kirimnya murah sekali kalau misalnya kirim apa satuan uh, itu bisa 35 dolar kata Bu Monika, otomatis kalau itu dikenakan ke harga ya. Dikenakan ke harga. Jadi uh, konsumen juga membelinya dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan uh, kiriman ini tadi Mbak Ros Sipa, udah bilang bahwa kemarin kita ngirim belum kontainernya belum full tuh. Masih apa namanya LCL ya, less container load. Itu jatuhnya enggak uh, sampai 7.500, tepatnya ribu apa 7.300 itu. Uh, apa ongkos kirimnya Uh, luar biasa sekali uh, bisa lebih uh, murah uh, ya cuman karena ini barengan ya otomatis kita mesti nunggu ya dari teman-teman yang daftar supaya bisa lebih efisien makanya kita adakan webinar ini terus semakin banyak orang yang ikut semakin banyak orang yang ikut sehingga kontenernya bisa juga berangkat lebih sering berangkat lebih sering kemudian lebih cepat juga gitu ya nggak nunggu-nungguan gitu ya. makanya uh, berharap buat teman-teman uh, apa bisa uh, ikut uh, daftar sesegera mungkin supaya kita bisa uh, berangkatkan kontainernya kalau perlu ya seminggu sekali gitu ya kalau bisa seminggu sekali kenapa mesti nunggu dua bulan sekali gitu kalau misalnya bisa apa lebih banyak yang mendaftar saya ini udah jam 12, saya punya beberapa slide ya tapi kayaknya nggak mungkin saya bacakan semua sampaikan semua ya saya mau memperlihatkan sajalah beberapa ya, beberapa produk Indonesia yang ada di apa di di Amazon, ya, nah, ini beberapa produk Indonesia yang ada di Amazon, berikut harganya. nggak banyak produk Indonesia yang apa ada di Amazon ini tote bag ya tote bag di Shopee harganya cuma 13.000 di Amazon bisa 22,99 dolar bisa apa bisa kebayangkan Bu Monica tadi udah menyebutkan bahwa beliau juga memang main di marketplace lokal sebelumnya sebelum ke Amazon jadi bisa kebayang lah ini di marketplace lokal tadi Kanti juga bilang sangat sangat crowded apa namanya perang harga sekarang antara supplier yang satu dengan supplier yang lain dan marketplace sekarang juga sudah diisi oleh pemain besar di Indonesia, sehingga pemain besar dia apa uh, impor barang kontaineran dari apa uh, dari Tiongkok kemudian dijual dengan murah sekali di, di marketplace bersaing dengan teman-teman yang apa uh, produsen, uh, home ya, produsen home industri sehingga produsen home industrinya apa kelabakan gitu perang harga ataupun kalau dia misalnya mau ngambil barang dari apa namanya dari uh, dari supplier lain uh, supplier rantai kedua rantai ketiga gitu udah udah nggak bisa masuk harganya kalah lah, apa berperang di marketplace lokal. Nah ini eh, di Shopee untuk kerajinan apa perhiasan mutiara air tawar asli dari Lombok bersertifikat bandingkan eh, di Shopee 345.000 sampai 360.000 di di Amazon US bisa sampai 99 dolar bahkan sampai hampir 100 dolar ya. Furniture juga sama eh, apa bandingkan antara Lazada dengan Amazon US Harganya 1450 dengan 170 dolar. Ini uh, busybook, uh, ini juga banyak nih produsen apa Book di Indonesia. Bandingkan harganya di Amazon bisa sampai 15 dolar. Di Indonesia ini apa Book yang seperti ini harganya paling nggak sampai nggak sampai 50 apa nggak sampai ya nggak sampai 50 ribu lah ya 30 ribuan paling. Ini rak bunga juga sama yang dari kayu. Bandingkan 14,99 di empat di Amazon dan satu ribu di Bukalapak. lapak. gantung juga sama. Kemudian kopi ini nah ini yang paling fenomenal. Saya suka sekali untuk menunjukkan ini di Amazon. Ini kan uh, luwak white kopi ini kan sebetulnya kon kopi renceng ya. Kopi renceng dan bukan dari luwak. Bukan dari kopi luwak itu cuma namanya, merknya, brandnya luwak. Di Amazon bisa 438.000 per pack, di apa, Shopee cuma 12.500. <tuh> kopi ini di Amazon Saudi. Ya bu, nanti eh, Insya Allah kita juga akan mulai di Amazon-Amazon di yang negara lain ya, dan juga di marketplace lokal negara lain untuk uh, mempercepat uh, apa namanya ekspor Indonesia ke berbagai macam negara. Ini briket. Di buka lapak cuma 12.000 per kilo di Amazon 6,95 pound sterling sekitar 125 ribuan ini jualannya Mas Dito, <tuh> jualannya Mas Dito uh, apa, uh, beda banget harganya. Oke, okay, uh, ini tadi udah di ini kita udah mulai Bu Monika udah kasih testimoni ini pengiriman yang pertama kemarin <tuh> waktu pengiriman kemarin nggak penuh satu kontainer. Ini truknya datang, oke okay. ini. Oke, okay. uh, untuk produk makanan, uh, kosmetik dan obat-obatan termasuk herbal, ya memang teman-teman perlu memiliki daftar registrasi di Food and Drug Administrationnya US. Ya, jadi yang buat uh, apa, produknya makanan, kosmetik, obat-obatan, bahkan tadi saya baca di chat room ada yang produknya malah justru komoditi. Nah, ini memang masih ada tugas buat teman-teman memastikan bahwa itu terdaftar di Food and Drug Administration, di US, ya, sama alat seperti kalau produk luar. datang ke Indonesia kan harus didaftarin di BPOM, BP produk Indonesia sendiri, produk domestik, mau diedarin di Indonesia harus di BPOM, BP ya, Bapak dan Ibu sekalian. Itu punya tugas untuk melakukan itu, tapi jangan khawatir. Nudira juga punya punya ini punya program untuk bantu dampingin Bapak dan Ibu sekalian untuk uh, apa uh, melakukan registrasi produk-produk makanan, kosmetik, uh, apa namanya uh, obat-obatan herbal ke apa namanya uh, FDA di US. Webinarnya setiap hari Rabu pekan pertama uh, di setiap bulan, hari Rabu pekan pertama setiap bulan uh, jam 13 sampai jam 15. Ikutin programnya di situ buat yang punya produk makanan, uh, kosmetik dan uh, obat-obatan. Uh, jadi ada solusi, uh, ya cuman memang kita harus ingin satu persatu. Saya senang sekali tadi Bu Monica cerita bahwa nggak apa namanya nggak ada jalan yang apa namanya langsung mulus ya. Semuanya tuh dijalanin dengan apa namanya ya dengan semangat. Tadi uh, kemasan beberapa kali harus diganti, harga apa beberapa kali harus diganti. Itu adalah proses belajar ya, proses belajar. Jadi teman-teman semua nanti akan me, akan melalui itu juga. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya tergantung nanti ininya apa namanya, bagaimana proses untuk masing-masing produk. Nah, jadi kalau teman-teman punya produk yang ingin dipasarkan ke luar negeri, bingung caranya bagaimana, bingung ngirimnya bagaimana, barangnya cuma sedikit, nggak mungkin satu kontainer. Program ini adalah cara praktis yang bisa sobat lakukan untuk mengekspor produk ke luar negeri kita lakukan bareng-bareng. Kemudian di program ini sobat bisa memastikan produk sobat bisa mendapatkan pembeli di di luar negeri. Rancupit akan bantuin cari pembelinya dengan berbagai macam keahlian yang dimiliki oleh tim Rancupit. Seperti Mbak Kanti, Satrio, Mbak Mutia, dan Kak Ros yang tadi sudah memberikan apa, ngasih kita ngintip berapa isi rekening mereka kan ya, berapa pendapatan mereka dari jadi Amazon, saya juga yakin bahwa sobat-sobat juga bisa mendapatkan penghasilan ribuan dolar seperti mereka per hari dari jualan di Amazon. Kalau apa semuanya dijalanin seperti yang mereka jalani. Oke, program ini adalah caranya nggak ribet kirim produk ke luar negeri. Sobat nggak harus berurusan dengan forwarder, nggak berurusan dengan biaya cukai, transportasi lokal, tracking, dan urusan prosedur administrasi lainnya. Jangan sobat urusan pengiriman dan cari bayar itu ribet biar Rancupit dan nurira aja yang nanggung bebannya. Ya. Ya. Kemudian mungkin sobat sebagai produsen UKM pernah ngerasain hal-hal seperti ini bingung bagaimana mau ekspor lelah ngurusin berbagai urusan deteksi ekspor khawatir produk nggak bisa dikirim khawatir produk nggak bisa dijual. Nih kita kita kerjain barengan kita kerjain barengan sama-sama saling bergandengan tangan. Kemudian apakah sop, apa ya anda ingin produk dikirim ke luar negeri meja di Amazon ingin yang beli konsumen akhir dan mendapatkan keuntungan atau margin yang lebih besar ya jadi kalau tadi kan udah saya kasih contoh tuh beberapa produk ya yang dibeli oleh konsumen akhir harganya marginnya jauh beda dibandingkan dengan harga di Indonesia kemudian pengen ekspor secara kontinu nggak cuma sekali saja nih Mbak Monika ini udah nunggu nih pengen kirim yang kedua karena barangnya sudah apa namanya uh, currently not available di Amazon dia pengen banget buru-buru supaya apa bisa dikirim yang kedua yang ketiga yang keempat gitu kan Nah, ayo kita apa kita segera kirim barang kita sehingga bisa kontinu nggak cuma sekali aja. Oke okay. ini adalah solusi solusi G2 bagi sobat untuk bisa ekspor dalam jumlah minimum dan mendapatkan keuntungan maksimum serta berkelanjutan. Sobat cuma membayar apa yang sewajarnya sobat bayar iklan dan ongkos kirim iklan dan ongkos kirim jualan di luar negeri apa jualan di dalam negeri juga harus keluar kan harus keluar tuh. 8 juta setahun atau cuma 667 ribu per bulan. Kalau si sobat biasa iklan di Shopee, iklan di Tokopedia, iklan di FB, iklan di apa di Instagram ya juga habis juga tuh ratus ribu sebulan. Iya Pak, iya. Iya pastinya. Kemudian yang dagangannya udah udah apa namanya udah udah lumayan laris, 35 juta sebu, apa 35 juta setahun atau ya kurang dari 3 juta, 2,9 juta per bulan. Banyak juga teman-teman yang jualan di marketplace domestik keluarnya uangnya segitu juga. Kalau yang tadi paket 65 juta itu cuma 5,5 juta sebulan, 5,5 juta sebulan juga banyak sekali apa namanya seller di di Tokopedia, di Shopee, di Palapa itu yang keluar 5,5 juta sebulan juga untuk iklannya. Tapi itu pasti nanti ber berbanding apa berbanding lurus dengan pendapatannya. So, jadi Rancupit dan nudira itu cuma dapat uang jasa kalau produk sobat terjual. Kalau produk sobat, sobat nggak terjual, nudira dan Rancupit juga udah kerja tapi nggak dapat apa-apa. Nah, jadi kita cuma dapat dari apa profit sharing kalau produk teman-teman uh, terjual. Kami menghargai uang sobat, kami tahu sekarang masa sulit, semua pengeluaran harus ada manfaat dan keuntungannya. Kami ingin sobat dapat untung dulu baru kami kecipratan manfaat. Tapi karena ini usaha, resiko tetap ada ya. Cuman kecil sekali dan kita gotong royong menanggung resiko ini. Jangan khawatir, resikonya bisa dikelola, Rancipik berpengalaman, Nudira juga berpengalaman sehingga semua risiko yang terjadi, ya kami sudah punya mitigasinya dan insya Allah kemungkinannya kecil membawa kerugian. Jadi mudah kan sobat, keren, udah terbukti, jadi buruan daftar. Tinggal tulis di kolom chat atau hubungi Mbak Mila di kolom chat juga tadi sudah disebutkan daftarnya ke siapa. Kontainer akan kita berangkatin secepatnya, tempat terbatas, waktu juga terbatas. Siapa daftar duluan, barangnya berangkat duluan. Ingat loh, sekarang ini antrian kontainer panjang banget nyari kontainer nggak gampang antri daftar tunggunya panjang jadi kita mesti bu apa, segera apa namanya, me booking kontainer supaya kita bisa berangkatin barang secepat mungkin ya itu dari saya jadi tunggu apa lagi mimpi untuk bisa jualan di Amazon sudah menunggu nih untuk bisa direalisasikan daftar sekarang terima kasih mas Jito saya kembalikan ke mas Jito baik Terima kasih banyak Pak Rahmat atas pemaparannya. Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar bisnis ekspor barengan ke US melalui Amazon ini. Uh, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan beberapa pemaparan dari awal sampai akhir mulai dari pemilihan kenapa harus Amazon, bagaimana uh, cara kita mengkurasi suatu produk dan mengoptimalkannya, mengiklankannya, sampai dengan monetisasi Produk kita seperti apa, dan juga plus tambahan. Alhamdulillah, bapak ibu yang ikut webinar hari ini beruntung banget bisa mendengarkan langsung testimoni dari tenan kita, ibu Monika, seperti itu ya. Pengalamannya seperti apa sharingnya? Kalau menurut saya sih, jika saya monitor di kolom chat ini, sebagian besar pertanyaan sudah terjawab. Ada hanya ada beberapa pertanyaan saja, seperti mungkin saran ataupun timeline yang lama tadi disebutkan, karena... Uh, Bapak dan Ibu bayangkan ini pilot project kita, timelinenya memang kita akui sedikit lama karena ada beberapa regulasi di US yang harus kita uh, beradaptasi dengannya, seperti form-form lah dan dan lain sebagainya registrasi. Dan untuk pilot project kita saja, alhamdulillah kita sukses dan uh, itemnya Ibu Monica ini sudah sold out. Pengen cepat-cepat kirim lagi, uh, Bapak dan Ibu. Uh, peserta sekalian bisa bayangkan bagaimana proyek-proyek selanjutnya, seperti itu. Proyek pertontonan saja sudah suksesnya seperti ini. Untuk uh, Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini yang ingin mendaftar, bisa langsung ditengok kolom chatnya. Di situ ada sudah diberikan uh, juga kontak personnya dan bagaimana uh, alurnya siapa penanggung jawabnya atau juga bisa dihubungi ke langsung ke Mbak Mila atau Mbak Tiu nanti bisa konsultasi langsung bagaimana pembinaan dan lain sebagainya produk kurasi produk dan lain sebagainya dan juga untuk Bapak Ibu peserta webinar hari ini saya mengingatkan bahwasanya Nudira dan Askenku selalu mengadakan bagi Bapak Ibu yang mempunyai produk makanan dan ingin mencoba apa memasarkan produk tersebut di US kita selalu mengadakan pelatihan registrasi FDA seperti yang tadi paramat sampaikan saya ingatkan kembali bahwasanya kita selalu melakukan pelatihan registrasi FDA untuk produk makanan herbal kosmetik dan sebagainya e, pada e, setiap hari Rabu pada pekan pertama jam 1 siang untuk link dan e, detail sebagainya nanti akan dituliskan di kolom chat juga seperti itu juga free itu webinarnya kebetulan ini boleh boleh langsung di capture Bapak Ibu sekalian untuk yang mempunyai produk makanan, kosmetik dan herbal dan lain sebagainya. Kopi juga termasuk dan lain sebagainya. Baik, mungkin karena waktu juga sudah memasuki jam 12, waktunya istirahat dan sholat. Nah, dan tadi kita menyimpulkan sebagian besar pertanyaan juga sudah mulai terjawab karena pada awal-awalnya pertanyaan ini eh, apa ditanyakan sebelum pemaparan seperti itu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah eh, sangat eh, memahami dengan detail bagaimana ekspor barengan ke US eh, melalui Amazon ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Ahmad Bu Monika, Mbak Mutia, Mbak Derosiva, Mbak Kanti, Masatrio, Mbak Mila juga, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar bisnis ekspor barang. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya sebelum saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Así.